initial spark. Please come and break my heart. I won't run. I get lost beside ya, and I won't be found. I would cross the fire if I knew that you'd be waiting. Chick, chick, test, test. Okay. Oke, okay, selamat malam. Malam, 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 malam. Gitu, lagi fresh. Wih, lag gini bro. Selamat malam. Malam, malam Bang Iqbal. Malam Cindy, malam Bang Chow, malam Febrian. Selamat malam semuanya. Malam, 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 malam. Main dulu sih guys. Main dulu sih guys. Main dulu ya, main dulu ya. Sebelum diserang review mereview, kita main dulu deh, guys. Halo bang, halo, halo, halo. Halo bang Darmawan Setiadi, Naruto Shippuden, Febrian. Emang patah-patah guys, live guys. Live nya patah-patah kah? Minasan konnichiwa. すでにサポーターで満員のスタジアムから注目の一戦もご覧ください。この試合の実況は私西野、福西隆さんもお迎えしました。さて誰もが待ちに待ったこの試合に向けて気合は十分ですね。いい試合を期待できそうです。サッカー界のレジェンドとも言える存在ソクラテスです。 ソクラテス。ジネディーヌ・ジダン。来た。先制ゴール。パタパタ、エマンギス、レフェギス。もう得点も上げてきました。enggak kan? Ruto van Nistelrooy。アマンガン、アマンガン、アマンガン、アマンガン。ハロスメ、サッカー、アブセン、ルーガシギス。サンベルマイン、サンベルアブセン、アブセン。グリマルドに渡った。ノーレック。ソンフンミン。 アレハンドロ・グリマルド。モドリッチに渡った。ソン・フンミン。ゴレツカ。同点です。マンチェスター・ユナイテッドが追いつきました。落ち着いてネットを揺らしましたね。精度の高い素晴らしいシュートでした。ボールにはややトゥーレ。エウゼビオがボールに触ります。エウゼビオ。 ソクラテスです。このコースは読まれていたか。ノーレックです。アマンです。アマン、アマン。アマン、コチャ。いや、アンプン。いや、アンプン、キレンノーレック。コチャ、キレンノーレックです。ハゲットゴア。え。キレンノーレック、いや、ハズサマロン。キレンノーレック、いや。 Oh, semuanya kita jadi bakal main FC Mobile, belum nih? Kita main FC Mobile, guys. Sudah FC Mobile belum? Belum FC Cem dong, belum dong. Belum sempat ngepush. United の chance になりそうです。モドリッチ。エリック・カントナです。決まった、決まった。ゴールです。Belum sempat ngepush. きれいなカーブでしたね。キーパーもあれだけ曲がられてます。どうしようもありません。僕らがなんかたびゴールパス。ややトゥーレ。じゃないかしら。エウゼビオだ。さあ、暗い札。フレンキーデヨング。前半が終了いたしました。あまねあまねあまね。あ、すみません、まだまだまだ。スワロゴ結構なんか、ギーラスワロゴ、クランやまん。 Sekencang ini kurang. Gue kecilin suara lah. Yang ini lah. Gak mungkin suara gue kurang guys. Gue kecilin yang ini ya. Kayak patah-patah. Oke, di live-nya bakal buffering bentar ya. Nah, bentar kalau gitu. これでゲームは振り出しに戻りました。
Guys, sudah belum sih, guys? Dotanba de kachikoshi no chance ga megutte kimashita. Touch owarimasu. United. Kalau misalkan ini aman, sampaikan tangan ke kamera, guys. Additional time ni 1 分 kasan saremashita ne. Bener sih gak ada yang komen gini kok. Semuanya aman gini padahal. Ya, supporter mo hotto shite iru deshou ne. Team wa saigo made kurushinda monono. Mo sugu shiai shuryou. Coba ganti akun. Kore ga aru kara soccer wa omoshiroi in desu yo. Teterot. Solo guys. Diam-diam gini, bro. Wah, tadi yang nge-lag juga. Padahal ini nonton kan sedang happy. Emang iya kagak. Biasa aja, bro. Nggak ada beda-bedanya kayak kemarin-kemarin. EA Sports. It's in the game. Udah bener, guys. Udah bener kan? Bener kan? Nice, oke. Okay. Judi nerf kan 7 masa yang ya judi mau begitu bang, ada bedanya dari dulu ya. Kagak ada bedanya judi sekarang, judi dulu, dari kapan kama sama ya, tetap sama. Bau mau bau gua mah. Kok gua bau ya guys ya. Sama. Tunggu, seri gitu guys di awal-awal guys. Jadi oh, semuanya selamat malam ya guys ya. Malam. Halo bang, mau tanya raya. Guys, aduh tadi gue kirain live-nya nge-lag kan. Gue lepasin game gue. Seri ya, game pertama hari ini seri bulan. Besok Indonesia sama Qatar jam 2.30. Serius, ada Indo main besok guys. Kualifikasi Fieldun kah? Judul Dina mending kumpulin emang iya, kapan di peman? Ntar lah. Sabar gak sih, kalau udah sekali review langsung hilang, kocak kesempatan gue buat main. Ya gak sih, kita main dulu gak sih guys? Waalaikumsalam Bang Nai. Kualifikasi kan? Oke mantap lah ya. Kalau gak salah Indonesia kalau misalkan menang lawan Qatar udah lolos gak sih guys? Tahu gue. Kan menang lawan Vietnam ya kan? Mana lo kita menang kan? Ini Qatar kan ya? Tapi Qatar susah sih guys. Inerf mah aing ke ungu aja jadi gagal terus. Ngetewang. Bah, masih pakai halan bro. Orangnya udah level tinggi sih, 25 ya. Naik lagi yang ingin lebih cepat. Oh, jadi itu ya ininya harus menang lah ya. Main di mana BTW bro? Di Indonesia apa di Qatar? Stadionnya Rodrigo Hernandez. Koko de Yaya Toure. Rodri ni watatta. Roy Keane. Nice ya, tendangannya mau fake shot malah begitu bro. Makro gua. Zambrotta. Aurelian Tchouameni. Eh kalau gua memang gacha, bukan masalah nerf ya. Kalau gua memang lagi bau judai-judaian ya. Duh, tapi ini guys, meta baru apa? Dibuat gameplay baru gini, orang mainnya benar-benar kayak main belakang banget lah tuh. Buangke. Guys. Aduh. Udah gitu lama-lama salah passing pula. Ngapain bang? Kayak lama-lama tuh salah passing tuh kayak di Qatar kayaknya, di Qatar ya. Susah bro, Qatar bro. Cuma masih, ya ada harapan ya, harapan ada pada, cuman tetap susah ya. Nice Rodri. Patah-patah gini sekarang guys. Patah-patah banget lagi, bukan gini lagi. Patah-patah pakai banget. Eusebio, let's go. Kalau tuan rumah Indonesia pasti nggak bisa main curang. Emang bisa main curang? Sejak kapan bisa main curang, bro? Emang ada main curang ya? Gak ada main curang, kocak. Emangnya ada? Gak ada. Alah. Minal minul. Halan. Tahan halannya. Tahan dia. Nice. Gila bro, halan berat banget ya. Halan kayak berat banget halan, buset.
Nice, lihat Theo gua. Lihat Theo Hernandez gua. Tidak. Vietnam biasa lah itu yang bisa menang. Iya. Guys, nanti kita bakal ini ya, apa namanya, kita bakal ya bakal review-review. Kita bakal review-review guys ya, review-review gaming, bro. Hari ini kita bakal review-review gaming ya, sambil main, sambil-sambil lagi sih. Kita ada gacha-gacha juga lah, gacha tipis lagi sih. Wah, Eusebio bro. Ngeng, Eusebio bro. Tenang aja Eusebio mah. Nah. Inbox tuh lawan. Tunggu aku dulu ya. Kenapa setelah Tavernier 94 bang? Jujur Tavernier gue belum ngecek bang. Emang Tavernier yang baru bagus kah guys? Yang Centurion. Tavernier jujur aja gue belum ngeliat guys. Tavernier yang baru. Kan di mata gue Tavernier tuh kayak ah bangke. Tavernier. Di mata gue Tavernier tuh kayak kurang gitu bang. Dari zaman FIFA Mobile lah, ini kartu muncul mulu, kocak. Nah, Johan Cruyff. Tendang aja Johan Cruyff mah, let's go. Bangkas, kamera. Bangkas kemana, Bang Thor? Lama gak kelihatan. Kemarin Bangkas live, kocak. Semalam aja. Semalam aja Sabtu. Bangkas live, kocak. Baru semalam Bangkas live. Boh, Socrates gini, bro. Lihat. Huh, ha, hi. Huh, lambat bener Zidane gua. Itu Zidane kalau misalnya lari dikit aja, wah enak banget. Itu kalau misalnya gua pakai winger, guys, boh. Sumpah asli, guys. Pengen pakai winger ya, meta baru. Ya, dia malah masih crossing orang ini. Orang ini masih crossing ya. Aduh, telat gitu. Wah. Socrates. Wah. Eusebio. Wah. Wah. Ke atas, bro. Passing bola dulu, bro. Bawa lagi, bro. Aduh. Socrates dah. Woi. Ais. Waktu itu ada namanya jual cepat Iqbal, sekarang gak ada lagi apa tuh? Jual cepat, ya jual cepat ya. Jual cepat betul. Tapi mau dong, saya buat Indonesia, kalau biar buat lagi dukung 01. Iya siap bang. Jadi kadang kartu bagus gak bang? Kayak ya bagus, bagus sih. Cuman kalau misalnya bagus banget kayak Rudiger, kayak pilihan pertama orang-orang kayak nggak bukan pilihan pertama ya. Bagus, cuma bukan pilihan pertama, masih ada pilihan lain gitu. Agak sesat itu mau gak? Iya dong, nggak sesat dong. Saya mending fanik apa Campbell Thor dikit lagi sih kebeli sekarang masih main Anfield cuma boleh aja. Fanek nggak sih sekarang Fanek nggak sih? Tinggi juga, cuma kalau misalkan sekarang kan ya pakai Campbell pun juga oke kan. Pakai Campbell pun mau ambil fisik full boleh juga boleh ya. Ih, segame lagi bro, naikin rank lagi guys, guys. Belum ada kalah nih, belum ada kalah, anjay belum ada kalah. Jarang-jarang gue main ya. Lebih suka Bangkas daripada live bang, gak ada soalnya. Ya udah kalau gitu nunggu Bangkas live aja, jangan nonton gue lah kocak. Gue gak nyuruh lu nonton gue juga. Kalau misalkan mau nonton Bangkas nanti pas Bangkas live ya. Gak ada yang nyuruh nonton juga. Weh Rian sini nonton gua. Gak ada yang nyuruh nonton ya. Ya udah tutup aja live-nya ya. Rian caper. Ntar gua tuh gua hapus-hapusin guys. Ntar ya, ntar gua belum live TikTok juga ya bentar. Hentikan, tolak. Gua tak kira, iya pas main sih, pas main ya. Halo Bang Sensen. Malam-malam Bang Sensen ketuker gini guys, sekarang tuker atas di kiri ya. Nah ini sebenernya ini mas, kayak sebenernya ya kopian aja ya, kopian gua tambahin Sabtu cadangan. Gameplay baru gebat, parah ya, enak banget ya. Cuma gua jarang main juga sih. Tapi mau ke Samrota, ya belilah Samrota. Emang Samrota masih mahal, guys. Emang pemain masih mahal pemain. Joho apa sih Joho? Joho emang ada apaan Joho? Entar, guys. Orang ini kita harus cek dulu enggak sih dia udah beli Star Pass, guys, apa ya? Udah beli Star Pass. Sekarang ada Mbappe di posisi ST pakai Donovan, CAM, ABDPL sama All Wireran Rodri. Aduh, Cebil malah pakai Scholter Back. Star Pass udah beli Star Pass Oblak, udah beli Star Pass apa kemarin? Gila Joho sekarang ini coy. Duitnya banyak ya, udah beli Star Pass mulu, Oblak enggak dipakai, udah dibeli enggak dipakai.
135 juta polosannya makin mahal ya. Kok makin naik gini guys? Jarang-jarang nih market begini. Jarangnya pakai banget market bisa begini. Namanya apa bang? Torik namanya? AATORIQ. Live chatnya juga dong. Iya dong, pasti dong. Tapi kalau misalkan main game, main gameplay tadi live TikTok sepi ya. Gak tau kalau gue sih, kalau bayaran. Ah, gue masih invest-invest, yaudah gak usah dipilih-pilih, masih invest, kocak. Jadi, lu kalau misalkan gue kasih saran juga nanti bilangnya, nanti Thor duitnya masih buat invest. Gitu. Bang, Natale Rodrigo, lu pake Rodrigo ya. Kenceng aja sih, lincah-lincah ya, sama kayak Kevara Skelly naikin level sih bang. De Bruyne sama Zico sama Marchisio, ini bagus juga nih bang. Nesta, ini memang bagus guys, yang Savic milik, Savic sih Milinkovic sama bagus. Ah, lari cuma 77 bang, lari bang. Lu gak takut kena ini bang, gak takut kena heal to heal, gak takut kena open fake up shot gitu, dilari-lari nama Torres tadi full level 30 gitu. Kalau gua takut ya, gua gak berani sih pakai CB yang agak lambat. Aksriski baru saja memberikan ya, baru balik sekarang baru naik Bang Thor 100, baru naik over 100 akun F2P VHR Skiru Mandana. Sama boleh, saran boleh, buat ke depannya. Gue nyengkiwar dulu gak sih bro? Nah gue nyengkiwar dulu bro. Baru di set main, oh baru di set main. Sol Campbell apa? Sol Campbell ini ya, lu yang antara Sol Campbell sama Van Dijk ya? Gue sih Van Dijk gak sih? Udah ada Nesta kan? Maksudnya Nesta kan gak terlalu tinggi nih, 187. Ya bukan yang gak terlalu tinggi sih, gak di atas 190 ya. Kalau Van Dijk kan udah pasti 190. Kalau Campbell kan sama nih, kayak Nesta tinggi badannya. Biar yang 190 aja gitu, biar kayak CB banget, CB-nya 190 gitu kan. Atau RB Cover Merah atau Carlos 92, 93 kali ya, Fungu. Carlos ya aku Carlos Bang Zensen. Kafu RWB enggak punya skill point defense. Adanya ini apa cuman balance doang enggak ada defense-nya. Kalau RB baru ada defense. Mahal banget kayaknya iya lagi mahal banget. Bang kok cewek gua bapuk amat sih pada level merah level berapa Bang? Bang Friski Arya. Dan lu ditendang sama MK gimana posisinya nih? Peter Chess sih kalau gua ketemu gacor ya. LB kasusnya Alberto Ungu kalau gue mah Saliba gue udah coba cuma kurang Saliba katanya yang baru kurang banget. Welcome Bang Agus Rizky ya. Welcome Bang Agus. Ya. Manjiro Sano baru saja memberikan apa nih Manjiro Sano nih? Paman Torik review akun GW Subadron garis bawah. Boleh. Ah emang akun lu Subar. Oh iya, emang akun Subadron ya akunnya ya. Bukan nama yang lain ya. Kok seingat gue nama akun lu bukan itu bang? Oh Subadronnya bener deh, Subadron bener. Kenapa Marley? Hey, emang gue bilang Marley? Kagak kocak, lu salah denger kali. Ariski ya, Ariski. Tar guys. Salah denger kocak. Umandana. Ah. Itu Omlit yang bilang. Oh, Omlit yang bilang. Bang Rizky. Lipiota baru naik 100 akun F2P sama sekarang buat depannya ya. Kedepannya ya, udah tunggu TOTS sudah, enggak ada lagi. Kalau sekarang mah oblak ya, paling minusnya di oblak doang sih. Cuma karena harga kiper mahal di toleransi ya, di ada toleransi, guys. Karena harga kiper semua apa iya gue makin cadel ya. Karena harga kiper semua mahal banget ya. Jadi ya udahlah di toleransi oblak boleh lah. Kalau misalkan bisa sebenarnya jangan oblak cuman ya udahlah pakai oblak dulu gitu kan. Cuma buat next depannya udah pasti oblak ganti lah. Oblak ganti tunggu event TOTS lah paling lah. Mau beli Peter C mahal banget. Ya ganti ya kalau enggak Peter C kan sekarang ada Johar. Emang namanya apa bang? Kayak gue lupa ada dikira gue tuh ada satu yang aneh apa kayak ada bukan sebuah adun namanya gitu loh. Itu lah dari gue antret yang asli mahal. Masih mahal lah gila. Kalau di gue mah Burki ya Burki mahal kan. Burki kok ya Burki 95 di bawah 95 kan 94 kan dia naik kan mau beli C kan 94 kan. Ya kalau nggak Peter C ada Alisson tapi masih mahal. Terus juga Johar lagi mahal-mahalnya lagi naik semua harga. Mahal kan? Abis 3 masih buat Judai, Kausa Bertongo ke merah nih ya. Baru 3. Halo bang Zidan. Baru 3 emang enggak inilah. Bang tanggapan tentang Kaliska.
Ya Talisca yang baru kencang sih, kencang lah. Ya bukan kencang sih, akselerasinya kencang. Jadi buat main bola-bola di bola-bola jogging, ya bola jogging, bola-bola gameplay-gameplay gameplay tanpa nge-sprint ya oke lah Talisca. Cuma kalau misalkan disuruh sprint dibandingin ya, kita bandingin sama winger-winger yang emang di posisi buat nge-sprint kayak contoh di, mungkin kayak Dembele, kayak Chiesa, Alaba, Iran itu kalah sih. Cuma kalau misalkan buat jogging-jogging kencang larinya. Bagus, bagus. Gua Maldini 5 Mase dari Kopong ke Mas. Wow. Bang emang udah di nerf kah? Katanya gitu ya, gua enggak tahu dah. Gua kalau misalkan soalnya gua merasa dari dulu enggak ada pernah bagus ya Judai gua ya. BTW welcome to membership Bang Zidane Kroak ya, selamat datang di channel membership Gah TV Bang Zidane Kroak. Let's go, let's go. Selamat datang ya. Kalau Bang Rizky mau udah tinggal tunggu fix tunggu TOTS-nya Bang. Asli tinggal tunggu TOTS. TOTS aja udah. Gak ada lagi sekarang mau apa ganti ya, ini goblok mau ganti Johar juga tanggung. Mending team of the season. Sama katanya nanti bakal ada ini enggak sih guys? Guys, bisa jadi bakal ada Isak baru enggak sih guys? Isak main ngegolin berapa ya? Kemarin Isak nih. Ini yang ngegolin yang menang Newcastle. Ya, yang menang Newcastle, yang senang pemain FC kocak. Bro. Kemarin yang menang tim Newcastle ya. Yang senang pemain FC Mobile, Bro. Isak ngegolin 2, Bro. Bro, mana Isak? Mana Isak? Mana namanya Isak nih? Isak ngegolin 2. Ya, tuh. Team of the week enggak sih, guys? TOTW enggak sih Isak? Isak TOTW enggak sih? Gila, apa enggak ada kalau sampai enggak ada Isak TOTW mah. Guys, kalau sampai enggak ada Isak TOTW parah banget ya. Masa iya enggak ada Isak TOTW? Ronaldo aja kartu merah dikasih TOTW kocak. Noh. Ah, Tottenham kocak siapa nih? Guys, masa udah 2 gol enggak dikasih kartu TOTW? Ronaldo kartu merah dikasih ke TOTW kocak. Ambil Mukiele atau Lambang? Bebas, kebutuhannya apa cuma kalau gue sih dengan ambil Lam ya, Lam. Philip Lam. Enggak mungkin kan? Pasti dong, enggak mungkin dong. Ah, Bang Subadrun. Bang Sano buset, cepet semua ya, udah pasti cepet semua enggak sih apalagi Bang Sano. Beuh, kenapa Halan? Ada Halannya. Jual enggak sih, Bang? Jual enggak sih 41 makan 41. Ya, ternyata 89. Nah, yang benar 89. Bisa 91 enggak sih? 992 enggak sih? Isaac 92 Israel bisa 992 lah. Nah, kan udah ada kartu udah sebelumnya kira-kira bisa dapat lagi enggak Bang Tor kartu barunya? Kalau misalkan oke ya susah dah. Tapi kan kartu emang kartu bentar. Oh iya. Tapi masih ada tim UCL sih. Guys, UCL tuh ada kartu baru enggak sih? Ah. Enggak, guys ingat, ingat enggak sih guys kartu UCL tuh semua keluar barengan apa ada tim 2 tim 3 ya? Kayaknya enggak ada tim 2 tim 3 deh UCL ya. Kalau misalkan kartu udah keluar gitu itu doang kan yang keluar kan. Pas itu ngarep dijual ya juga ya banyak main City gue apaan. Henry, Haaland, Foden, Vieira, Rodri, Bellingham, Hernandez, Van Dijk, Ruben Dias, Cancelo mau oblak. Astaga oblaknya Evo merah bro. Oblaknya Evo merah gini bro. Ini pakai 5 masih Judai ke merah atau satu-satunya bang? Pakai 5 aja udah Bang Adi. Asli kalau misalkan Judai ke merah begitu udahlah. Jangan terlalu berharap lah Bang Adi. Kecuali lu apa masih lu mungkin ada 15 atau 20 udah satu-satu dah. Cuma kalau misalkan cuma pas 5 gitu kalau kata gua mah mending udah langsung aja. Asli nyesel. CM duet Bering otot apa bang? Kalau gak Marcisio ya KDB sekarang mah. Atau sekarang bisa ada Modric yang 94 atau Modric 95. Jangan 95 yang 94 ya yang 94. Nama Bang Torik bukan. Itu AA Torik ya namanya. Namain game ya AA TORIQ. Alamak padahal nungguin card baru. Kayaknya seinget gue tuh gak ada tim 2, gak ada tim 3 deh UCL. Setau gue UCL tuh langsung keluar semua gitu. Gak ada tim 2, tim 3. Kayaknya iya deh ya gak sih. Kayak iya seinget gue tuh gak ada tim 2, tim 3 gak ada ya. Gue kalau punya masih 5 biji pakai satu tapi jangan tuh kalau Arnoldnya bebas sih bikin orang-orang ya. Ganti KDB sama apa siapa ya bang? Tandemnya Marcisio. Gulit 97 bang. Ya asli itu doang guys. Sekarang CM itu doang. Gak banyak pilihan lain guys. Ya sumpah dah.
Gak banyak pilihan lain sih, sumpah dah. Coba sebutin guys, CM-CM siapa ya? Savits boleh. Kalau enggak mungkin sekarang ada, oh ada Almada sih. Almada baru juga boleh, Almada yang 95 boleh, Almada. Cuma Almada masih mahal banget sekarang. Gila, untuk pemain MLS 95 mahal sih bro. Mahal. Lah yang menurut gue abis ya, Randy ini bro. Randy ini ya. Kenapa gue sekarang jadi sering ngomong bro ya? Gullit oke, okay. 2 tahun Bellingham, Gullit mah oke banget. Tapi Bellingham, justru Bellingham yang sekarang kekurang gak sih guys? Guys, sekarang Bellingham agak kurang gak sih? Mendingan ambil Marcus Young daripada Bellingham. Malah kayaknya mendingan Vieira daripada Bellingham ya. Kan emang jelas tuh, Vieira emang tabrak gaming. Bellingham expect main box to box tapi kayak berat banget gitu. Bellingham expect Gullit tapi malah jadinya ke Rodri gitu. Lambat banget, Eusebio duet Didier Drogba atau Haaland Bangtor? Drogba bang gak tahu ya. Biji Gullit, ya lu nanya ke siapa, kocak gak ada dananya. Formasi bagus, lebar, formasi bagus. Bagus gak bang? Oh, 4-1 lu lebar. Ya, kalau misalkan lu biasa makinnya bagus-bagus aja bang. Kalau gua sih, ya kalau formasi balik lagi ke masing-masing player ya. Masing-masing player, cuma saya Marcisio enak banget sih buat sama Gullit. Ya kan itu ya, juga tuh kuat. Ya KDB 94 masih boleh bang. Kalau enggak KDB 92 yang rival, kalau emang dana lu tipis, KDB 92. Atau enggak naikin lagi ke Savic rival 93. Karena kartu-kartu rival juga bisa bilang tuh kayak momen dimana kartu-kartu pemain itu di-buff. Cuman emang pasti gak se-buff kayak TOTY gitu. Cuman masih bagus dibanding sama ya event Lunar gitu kan. Siapa Lunar CM? LM bagus apa bang? LM bagus apa? Netfet 95. Ginola masih bagus gak sih bang? Buat kebutuhan striker tapi budget terbatas 93 Ginola. Kalau kata gue daripada lu ambil budget Ginola, ya boleh sih asalkan evo tinggi ya. Mungkin evo merah gitu. Tapi level juga evo bagus, level bagus. Asli kalau misalkan Ginola bang, Ginola evonya evo tinggi, level juga level tinggi. Buat dijadiin lari kencang, justru juga ST kan punya, kan Ginola punya fisik ya. Punya fisik, lari kencang. Kalau misalkan lu dapet timing counter attack, main heel to heel, open fake up shot, asli nggak susah ngejar CB ya. Apa nih? Iya, ngapa kurang Belling kurang. Sekarang Belling kurang, mau dijual tapi sulit. Emang iya? Ya, 64 yang jual. Bang, lu nunggu ini gak sih? Tas kuat lu ini merah. Ah, udahlah. Kalau kata gue mah ntar oblak ganti gak sih, Bang Sano? Asli gue bukan, kenapa gue seolah-olah kayak haters oblak ya. Cuman, oblak janganlah, please ya. Kan lu main liga kan? Lu main liga kan lah, liga Gas TV 3 King. Karena lu mainnya pakai, lu main liga pakai VDS ya. Sano ya bahasannya ya. Nunggu Mase buat Juda. Ih, pasti lagi dia mau naikin kemas, bener-bener lu ya. Jangan naikin kemas lah. Pemain nanti naikin ke Evomas ya enggak, Bang? Kalau misalkan pakai 1, pakai 2 Juda berhasil, udah enggak apa-apa, oke. Okay. Cuma kalau misalkan bisa sampai 10 Mase. Ya, sampai lebih dari 5 Mase, 6 Mase, 7 Mase itu udah rugi menurut gue, rugi. Cuma kalau misalkan sampai lu Juda yang berhasil, oke ya sih bang. Formasi buat meta sekarang ini 4-3-3 holding juga masih enak. Masuk formasi 4-2-2-2-2. Yang penting lu tengahnya nggak bolong bang ya, karena kan banyak orang yang main apa namanya ini, yang main bola-bola build up ya, main bola build up lah. Main lu kayak lu nggak, lu nyangkar, lu sangkar burung dulu, terus baru nyerang, itu kan ngeselin ya. Ya pakai yang penting ada tengah lu nggak kosong bang ya. Kayak ya nggak ada juga sih tengah yang kosong sih, formasi tengah kosong juga nggak ada sih. Oh nggak ada notif live-nya, wah parah. Sekarang GK selain VDS sama C, Neuer, Johar, Alisson, Burki, ada Loris sekarang masih oke juga, nggak jelek ya. Dibilang jelek kagak, dibilang bagus banget enggak. NN 94 gini nggak bang? Bagus, tapi level tinggi, jangan level tinggi coy. Ah sudah. Bantu kenapa keluar liga? Gue jadi admin turnamen sekarang. Gue jadi admin turnamen bang ya, Tour Gas TV nih. Gue jadi admin turnamen bang ya, nanti ini mau ada turnamen di kita, gue jadi admin turnamen. Sekarang CM dan 30 juta bang. Nanti 30 juta dapat Zidane atau enggak? Bisa sih dapat Zidane sih, atau enggak Mustopo. 4 obat gue enggak sih bang? Gue aja kalau misalkan lu, sekali lagi ya, formasi itu tergantung gameplay lu bang. Tergantung pemosisian lu gimana ya. Kalau misalkan enggak cocok pasti jelek, yakin gue pasti jelek. Kalau misalkan udah cocok nih, mau formasi sejelek apapun ya, seaneh apapun,
343 diamond, farmasi pohon natal. Kalau misalkan emang bisa maininnya pasti bagus. Bukan buat oblak, bukan buat oblaknya, buat oblak. Salah Ototi atau Jail, Bang? Salah Ototi atau Jail? Salah Ototi sih. Salah Ototi sih. Bang, nanti gacha 10k FP. Hah? Serius Bang Maulana mau gacha 10k FP? Mau besok enggak Bang Maulana? Bang Maulana mau besok enggak Bang Maulana? Hard bagus, Bro. Hari ini live-nya cuma mau persiapan buat review-review. Besok kalau misalkan mau gacha, gas gacha Bang Maulana. Besok hari Senin kan? Heeh. Dona Rival masih wae enggak Bang? Dona Rival. Ya dibilang wae banget enggak, cuman masih bisa lah ya. Masih bisa Bang, cuma kalau misalkan nanti mau ganti, lah bisa lah ya. Nanti pelan-pelan ganti Bang. Besok ada event enggak? Besok ada event, cuman live-nya biar enggak live short gini Bang. Live-nya biar enggak live short gini ya. Live-nya pengen nanti live yang normal. Kalau mau besok boleh mau Maulana. Pickford tinggal berapa? 183 ya. Nih guys, jangan sekali-kali karena ambil Pickford ya. 185 gila tinggi badannya. Kalau misalkan emang kalian mau ambil Pickford, mendingan sekalian ambil Campos ya, enggak beda jauh ya. Nih, kalau kalian pengen ambil Pickford, mending sekalian ambil Campos, enggak beda jauh. Ya lebih murah. Jam berapa besok? Gimana Bang Maulana ada WA enggak? Kita chat-chatan lewat WA aja Bang. Atau enggak email nanti gue balas email. Emailnya bisa di gacha.gastv@gmail.com Bang. Ada Johar, mending gue beli Johar tadi. Ih, Johar lah. Kenapa beli oblak kocak? Harganya masih beda enggak beda jauh ya? Ya nih, kenapa harga oblak 47 di 95, harga Johar 48 94 ya, karena emang kureng ini orang si oblak ini. Yes. Email aja. Oke, boleh Bang Maulana, siap. Sekarang ST mana 75 Bang? ST gua enggak tahu harga sekarang harga ST masih berapa ya perkiraan ya. Cuman kalau tadi ada yang nanya GK selain Vanessa sama Ces siapa? Ini ada Kampus kalau mau guys. Saran CB Bang nanti 15 juta. 15 juta dapat Kim Minjing 92 bisa dapat tuh. ST tadi bagus enggak Bang yang Vini? Aduh Vini kurang fisik aja sih Bang. Kurang fisik kayak siapa ya? Ahmad Brembo baru saja memberikan 5.000. Bang Toy, Bang Luhut keren, Bang mending Johat Evo ungu atau Alison TOT Evo merah. TOT itu yang Ovia 92 ya. Masih mendingan Alison TOT Evo merah sih Bang. Redisi TOT paman, udah pasti gacor guys. Apa yang mau di redisi sih? Udah pasti ada ini ya. Udah pasti ada yang namanya gulit baru lagi Bro. Gila kalau ada gulit baru lagi 97 dari SM kurun berapa juta ya? Oblak ungu enak Bang. Aduh, oblak ungu buat main crossing buat main corner doang, Bang. Oblak jagonya buat main corner doang ya, nangkep bola dia nangkep jagonya. Test Stegen kurang ya, Mas Tor. Test Stegen di Office 97 dibilang kurang, enggak kurang-kurang juga. Cuman bagusnya tuh dia bola-bola bawah, Bang. Maksudnya bola-bola yang mungkin ditendangnya tendangannya pelan gitu, tendangan warna kuning, tendangannya warna hijau. Nah, itu masih oke. Okay. Itu masih bisa ditangkap tuh sama Stegen. Cuma kalau misalnya tendangannya udah placing, F-nya apa levelnya udah powernya power kuning, power merah, udah pasti gak ada harapan. Soalnya kalau misalkan diving dia tuh agak rendah ya dibanding tinggi badannya gitu. Orang kiper kayak Van Dessa tinggi 196 cm aja bisa susah gitu, apalagi Ter Stegen jadi tinggi badannya gitu. Ya. Ini BTW Bang Luhut keren Bang. Mbappe, Haaland, Silva, Nedved, McManaman, Mataus, Saliba, Hernandez, Van Dijk, Samrota, sama Courtois. Bang, kalau Samrota masih level 10 nih udah kurang sih. Lu agent 1 kan mau FC Champ ya. Nge-push FC Champ nih, wah lu ngejar LW-LW sekarang RB berat bro. Kalau kata gue kalau misalnya level 10 jangan, kalau level 30 boleh. Cuma kalau misalnya level 10, mending kayak ambil kayak siapa ya, kayak Frimpong, kayak Jesus Navas. Ya, 94 tuh. Oke, itu oke sih. Finish main bagus. Ah, finish oke tuh, finish yang baru. Yang apa, yang Centurion ya, itu oke tuh bang. Udah finish. RW, UCL, W enggak bang, yang dari event ya, oke sih itu. Beliau oke guys, beliau. Oblak naik offer enggak bang? Oblak naik offer kalau misalkan ATM lanjut di UCL-nya. Betulnya untuk Bang Luhut keren ya, CDM pakai Mataus bisa dia, ini bisa banget upgrade, karena CDM murah-murah bang. Bang Luhut keren, kalau misalkan lu mau gameplay kayak Mataus gini, CDM-nya, ambil Yaya Torres 95, atau enggak mau yang lebih jangkar, ambil 93 ini aja, ambil 93 Casemiro, atau mau naikin lagi. 97 Rodri langsung. Kalau 95 siapa ya? 95 ya.
Johat atau Chetor? Sekarang video-video saja lah. Mungkin lu nanya antara Johat, lu kayak nanya siapa ya? Johat, Chet sama VDS. Ya sekarang VDS lah. Pedro Poro, Evo Luna, Evo Merah masih W nggak bang? Niat mau ganti lam, Evo Centurion nih. Evo Merah masih W apa enggak? Sampai sekarang masih W. Cuma kalau misalkan lamnya juga Evo Merah juga agak Evo Merah lah. Sama namanya lamnya lah. Itu oke bro ya. Mana bagus bang, Evo tinggi rating rendah atau Evo rendah rating tinggi? Evo rendah rating tinggi, rating itu apa ya rating ya? Yang penting gini bang ya, yang penting gini, walaupun OVR-nya Evo ini kayak Matos nih, kayak Matos gini bang, kayak Matos gini di rank tinggi masih bisa bersaing nggak bang? Kalau misalkan levelnya rendah udah pasti nggak bisa. Kalau tapi kalau misalkan levelnya level 25, level 3, level 20 masih bisa bersaing, cuman tetap kalah stats, kalah lari. Jadi kan CDM maksudnya di belakang kan, jadi masih ada harapan buat bisa ngejar. Cuman kalau misalnya dibilang kalah stats, kalah pasti. Cuman bisa bersaing, masih bisa bersaing. Mending upgrade apa enggak bang? Terserah ke masing-masing pemain ya. Berarti bang Luhut keren, kalau misalnya make mana-mana terlalu lambat, pakai RW aja, pakai RW atau di posisi RM ya bang ya. Evo-nya mungkin ambil all-wire-an gitu juga boleh. Daripada ambil make mana-mana gini, sayang banget. Bang Luhut keren ya, mending ambil RW taruh di RM atau enggak Dembele juga masih boleh. Kalau misalnya dana masih belum ada ya, ambil Dembele 88 bahkan Evo Merah taruh di posisi di McManaman. RB juga kayak Pedro Poro, ada sekarang ada banyak pilihan ya, ada Frimpong, ada Jesus Navas. Ya buat pilihan RB disesuaikan sama dananya sih bang. Atau bahkan pemain-pemain MLS juga boleh, kayak siapa sih yang guys, Akapo, Hollingshead juga boleh banget tuh kalau emang mau nyoba-nyobain RB dari MLS. Banyak yang larinya kenceng-kenceng tuh, Akapo salahnya kenceng banget larinya. Saran CB 4 juta yang OP bang, set sabar guys tuh kan. Kalau misalnya udah mulai review, apalagi review pemain, udah gak ada harapan buat main guys. CB 45 juta sekarang siapa guys ya? 4 gila, Saliba 80 juta bro sekarang bro. 45 juta ambilnya Evo ya. Ambil Kimi J 93 sih bang, gas kena Kimi J 93 nih bro. Nih, ambil Evo ungu. Nah, kenapa Kimi J? Karena tinggi, abis itu dia punya fisikal bro. Ini fisik banget nih, 102 fisikal ya, fisiknya doang. Mau review gimana bang? Tanya bang, gue belum buka open review guys. Masih open apa, masih review-review pemain ya. Nanti kalau udah open review, kita gue lewat apa, eta atau adik ya. LB 45 juta, masih Cap de Villa paling bang. Leo apa Rashford? Leo bang, tapi sekali lagi, Leo ya, Leo. Kalau misalkan, tapi kalau misalkan lu udah bisa dapat Rashford, cuma kalau kata gue, mending Leo, kalau misalkan Rashfordnya masih Evo-nya Evo rendah, jangan. Mending Leo-nya, Evo-nya Evo tinggi, tapi Leo tapi Evo tinggi gitu, maksud gue. Gitu ya, TA gimana? TA juga boleh, TA yang 94, tapi yang 94, jangan yang 92. Statsnya jauh banget soalnya. DMC 96 gimana? Buat di posisi DMC 96 tuh yang gue lupa lagi DMC guys. DMC sih not bad. Oh DMC yang ini ya, yang MLS ya. Ya gak sih bro, DMC tuh Wait, DMC tuh yang 96 gak sih guys? Gue lupa lagi guys, DMC yang mana DMC ya? 96 apa 97 ya? 95 ya? Kayaknya mending TAA HM atau Nafas HM. Kalau sekarang mendingan Nafas HM gak sih daripada tapi TAA juga boleh sih. Mending ambil TAA gak sih? Fisiknya gak beda jauh sih, mereka berdua tipis-tipis lah. TAA abis itu Jesus Navas sama Frimpong tipis-tipis bedanya. Beda tipis. RW. Nih, wait. Nah. DMC mana guys? Nah ini DMC ya. DMC MLS coy. Cuman, aduh. Oh, 90 oke sih bang. Beliau ini boleh-boleh bro. Larinya penting lari gak sih? Lari, akselerasi. Sekarang yang penting akselerasi guys. Yang penting akselerasi sekarang ya. Sekarang meta baru. Main dribbling ya. Mainnya akselerasi sama kontrol bolanya. Oke sih, cuma kalau misalkan kita bandingin sama Salah kayak jauh gak sih bro? Jauh sih kalau kita bandingin sama Salah. Bandingin sama Olawaran gimana Olawaran? Jauh sih. Ya jangan deh. Kalau lu misalkan mau beli DMC mending pakai Olawaran ya bang. Pakai Olawaran ya. Masih Olawaran. Foran solo we. Solo. Kalau Foran solo bro. Boleh bro. Oh iya, cut wall cut UCL bakal ada April lagi. Nah tuh gak tahu bang Kantona. Gak ada yang tahu kalau itu ya. Itu gak tahu. Apalagi? Bang, gameplay sokas mana mau enggak? Terlalu berat kalau menurut gue ya, daripada di posisi CHM kayak lu naro gulit lah, kayak naro gulit kayak naro Bellingham di posisi CHM gitu, bang. Berat banget, terlalu berat ya untuk posisi CHM.
Ya oh ya oke okay, oke okay aja sih. Jadi dibanding kayak siapa ya CM-CM ya kayak Zidane, Pele, Silva, ini 95 kalah saingnya di tinggi banget apa sih? Gameplaynya berat aja bang, terlalu berat menurut gue ya. Enakan tuh CM ringan-ringan gitu, lincah-lincah gitu. Ken baru ya saja memberikan 5.000. Ken. Tadi guys ya, oke. ST55 tuh mid budget lebih ke ini nggak sih? Cantona nggak sih? Cantona 45 apa 55 Cantona? Cantona gitu. Siapa ya 55 guys ya? Ah mid budget 55 guys kan lah. Mid budget 55 ya? Nah, mid budget. Nyari ST mid budget ya. Gila, apa 80 juta? Nah, mid budget nih. Gas Iqbal ya, bal. Gas bal. Ada Ian Wright, bro. Ginola 55 enggak sih Ginola? Nah, udah Ginola nih. Sumpah Ginola kalau misalkan FP-nya tinggi, level tinggi juga gacor kan. Bro, I did 200. Oh my god, bro. Ada pemain stumble dong. Bang ST 1 juta enggak ada, ST tabung ya. Cantona Evoren masih W enggak, Bang? Ya udah ketinggalan sih, Bang. Cuman ya gimana ya? Bang Ken, mana Bang Ken? Cantona masih oke lah, karena dia maksudnya apa namanya ya? Enggak kayak Haaland yang ngandelin fisik banget, tinggi badan enggak, cuma masih bisa lari masih kencang, fisikal masih bagus banget, aduh fisik masih bisa. CB apa tuh? CDM 80 juta. CDM 80 juta dapat mata. Kayak mata segi naik harga sih enggak bisa. Paling kalau misalkan gitu ambilnya Gattuso 95 paling. Paling Gattuso. Udah add. Oke, siap Bang Ken. Cari review gimana? Mas, gua belum, nanti kita bakal open review guys. Cuman gua belum tahu kapan ya, bisa malaman guys. Kalau misalkan mau lebih cepat lewat Sabaja dulu guys, Sabaja ya. Lewat Sabaja dulu guys. Kiwanya nih. Ya, Bang Ken, Son, Isak, Neymar nih guys. Kalau kalian nyari gameplay mending pakai nih. Yang mending level tinggi sumpah guys. Ya. Kalau misalkan mau nyari gameplay nih kayak Bang Ken lah tuh, dia sampai juara FC2 enggak sih bro nih. 1,1 ya cupsnya, dia cup 1,1. Kalau mau nyari gameplay menurut gue ya mending kalian pakai kartu-kartu yang udah ada aja terus naikin level sumpah. Level gini nih, duit kalian daripada buat kalian beli pemain lagi, naikin level guys lah tuh. Kalau emang fokus gameplay ya lah tuh kayak Gullit nih, Gullit yang ini sumpah. Gullit ini OP banget. Ya, Gullit yang ini OP parah bro untuk dia di kualifikasi CM. Ya, ini Gullit yang ini juga termasuk OP banget. Ini Rodri, De Bruyne udah bagus banget, ya. Kim Min-jae, Lucio, Alberto, sama Szczesny. Udah bagus sih, cuma kalau misalnya nanti Szczesny mau naikin bisa banyak pilihan lah. Kalau Szczesny banyak pilihan. Lebih ke arah naikin stats aja sih biar AI-nya makin oke ya. Masih bagus, Szczesny bagus, cuma kalau misalkan mau naikin bisa banget sih. Bisa banget naikin. Nanti Isak ganti TOTW enggak sih Isak? Mas Rano 95 W enggak? W Mas Rano 95 ya. W itu W juga. Mas Rano Gattuso nih. Ganti Isak TOTW enggak sih, guys? Kemarin ngegolin 2. harusnya minggu depan ada Isak TOTW enggak sih, bro? Kalau di pakai TikTok coin bisa enggak, Bang? Enggak, Bang. Masih belum apa lewat sabar dulu. CB budget 30 buat gantiin Klosterman. Klosterman, lo beli Klosterman emang ya. Klosterman, waduh situ CB lah apa scam ya. Lari kenceng tapi berat, percuma. CB 30 juta. Masih Kim Min-jae sih, masih Kim Min-jae 93 ya. Gullit katanya masih W, asalkan Evo-nya Evo ungu, Evo merah. Nah, itu tuh baru tuh. Puskas Natale Bang Gustaf ya. Buat UCL bagus, bro. Bisa Ken apa Ken? Merah semua bisa 100 ngator. Merah semua bisa mana. Merah semua bisa 100 ngator. Enggak bisa. Bentar. Ini masih belum merah ya? Oh, iya bisa. Lu ada emas 2. Tapi ungu masih ada 1 2 3 4 ya. Berarti enggak kalau misalkan begini, lu butuh 3 merah lagi ya. Gullit, Rodri, De Bruyne merah 100. Kalau misalkan Gullit, Rodri, De Bruyne yang aman De Bruyne merah 100. Ini mentok ya, mentoknya 100, mentok squadnya 100 ya. Ini kalau misalkan lu kan ada 2 emas. Kalau misalkan Gullit, Rodri, De Bruyne atau enggak Kim Min-jae-nya. Oke, 3 lah, 3 merah emas ya, 3 merah 100, 3 merah 100. Kalau misalkan 3 pemain ini jadi merah 100. Oke, gas. Guys, kalau misalkan emang kalian nyari
nyari gameplay, yang penting level tinggi sumpah guys, asli nggak bohong. Nggak sengaruh itu level guys, makanya susah kan naik level kan ya, karena kalau semakin tinggi levelnya semakin gacor guys gameplay guys, asli gacor parah bro. ST 60, nah kita lihat guys, ST 60 juta sekarang siapa guys? ST 60 juta ya. Itu ada bang, bang Maulana udah email, oke siap bang Maulana, coba gue buat email bang ya. Kita buka email bang, email kemana bang? Coba-coba gue liat guys, emailnya bang Maulana guys ya. Gacha, oke siap bang. Ah. Duh, kepencet double gak tuh tanda tanya? Tanda tanya kepencet 2 tanda tanya gue. SC 70 juta enak, siapa sekarang bang? 70 juta enak sekarang, wah fanpage berapa kali guys? Dapat nih 70 juta, gas fanpage guys. Asli fanpage enak banget bro. Fanpage ini boleh, fanpage nat nih. Natalnya sebenarnya enak, cuma Natalnya tuh buat 2 ST guys, buat duet ya, jangan buat solo. Terlalu ringan, cuma kalau misalkan buat jadi temennya guys satu. Dia tuh kecil 170 cm. Berat 69. Berat guys. Satu. Ini kenceng ya. Ini hampir sama kayak siapa? Kayak Eusebio guys. Hampir sama kayak Eusebio dengan harga jobat, bro. Nih Natalie 33 juta. Eusebio berapa Eusebio? Eusebio 163 bro, mahal banget. Nah. Natalie sih bro, kalau misalnya emang apa punya duet ST, Natalie boleh banget Natalie. Sanchez Sungguh dapat juga, bang. Sanchez Sungguh dapat ya? Nah, kalau Sanchez Sungguh beda sama kayak Natale, kecil juga, pendek juga, tapi bisa buat header bro. Dia headingannya tinggi ya, buat jumping tinggi. Cuma sekarang nggak, udah nggak penting. Heading sekarang udah nggak penting guys. Tapi Sanchez lihat, masih mahal bro, masih mahal. Harry Kane sama Benzema masih bagus Harry Kane lah kalau misalnya ini mah ya, masih bagus Harry Kane bro. Tapi nggak beda jauh sebenarnya sih antara Harry Kane sama Benzema, nggak beda jauh ya. Tipis-tipis beda ya, tipis-tipis. Martinez Teoteye. Martinez tuh Martinez siapa ya? Martinez Teoteye siapa guys? Emi Martinez ada Emi Martinez. Gak sekarang aja, mau sekarang bang. Mau sekarang banget nih bang, gacha bang. Gino 93 berat atau ringan? Gino 93 berat atau ringan? Dibilang berat, berat banget enggak. Ringan banget juga enggak, di tengah-tengah lah. Enggak berat kayak Haaland, enggak berat kayak Drogba. Tapi ringan kayak Eusebio juga enggak. Jadi kayak tengah-tengah siapa ya? Tengah-tengah ya. Kayak Ronaldo lah, berat juga enggak, ringan juga enggak gitu. Ronaldo masih kayak soalnya dia tinggi-tinggi ya. Si Gino tinggi. Iya bang, Evan-nya tipis-tipis, serius bang. Tenanan. Masih 3 back enak gak sih? Wah, itu sih lu coba sendiri sih. Gitu gue buka kali ya, gue buka apa namanya, coba gue buka emulator yang kedua bang, sambil gue bukain bang ya, sambil setup nih ya. Oke, bentar guys, buset langsung. Hi all, kayak fan fantasy bang, apa tuh kayak fan fantasy? Cole atau Roberto bang? Itu berdua sama-sama bagus sih, gak ada bedanya, sama-sama bagus lah. Cuma kalau misalkan Carlos bisa lenceng gak sih guys? Carlos kan bisa lenceng gak sih? Kalau Cole gak bisa kan? Nah gak bisa juga dulu nih, gak bisa lenceng dulu nih. Sama-sama bagus bang, sama-sama bagus, gak ada bedanya. Mereka juga LB-LB penek-penek juga. Sama-sama bagus, udah bang. Event TOTS masih lama kah bang? Event TOTS, start guys, ini emulator lain belum gue update. Mungkin sebulan dua bulan lagi, event TOTS mungkin 1-2 bulan lagi event TOTS. CHM dan 20 juta CHM ya. CHM 20 juta, cepet ya. 97 Android udah ada, 20 juta CHM, dapat siapa bang? 20 juta CHM. Paling dapat Mustafa boleh nih ya, Mustafa juga boleh. Ambil Bobby Charlton juga boleh kalau buat gameplay mah ya. Shaqiri, aduh Shaq dan Shaqiri ya, ada Shaq dan Shaqiri enggak betul. Dan
CM harga 100 yang bagus abang. CM 100 yang bagus. CM 100 yang bagus. Sekarang siapa? Maksudnya harga pemain lagi mahal-mahalnya sih. Halo Bang Pan. Bang Pan X, selamat malam Bang Pan X. CB 70 buat duet Lucio bang. 70 juta dapat Kim Min-jae yang 95. Boleh tuh. Ah paling dapatnya ini gak sih? Kalau misalkan 100 juta buat Marchisio sih bang. Marchisio sih. Marchisio, Marchisio. Marci, Marci. Kalau gak Marci, Almada. Marci, Almada oke okay sih. Marci, Almada oke okay. Salam buat bukan di Charlton dan 100 juta ke atas. 100 juta ke atas. CM 100 juta ke atas. Oh udah pasti kakak, Zidane, udah enggak Silva juga boleh. Kalau enggak Silva turun lagi mungkin Musiala juga masih oke. Ini ambil Silva boleh sih bang, ambil Silva, Silva. Cuma kalau mau yang ada fisiknya lebih ke arah Zidane. Ah itu makan 200 juta ya. 200 juta ya. 200 juta. Nah, kita update-update dulu nih, udah lama enggak di-update ini. Udah lama enggak ada nitip gacha guys. Jangan lupa like, betul jangan lupa like guys ya. AI apakah Madrid bakal juara Liga Champions? Tidak. Zico CM bagus kan bang? Bagus lah, gila bagus banget bro. Tapi kalau misalkan yang level apa yang kartu ini yang kartu lamanya udah agak ketinggalan banget larinya bro. Asli gue Evo Ungo level 20 larinya berat. Bisa aja bisa, cuman paling ya bentar doang, paling gak lama kejar lagi. Gak lama kerja lagi. Lucio X nya 93 W buat tanda sama Kim Min-jae Winter Evo Merah Ganding Kost. Nah itu boleh tuh. Yang itu Lucio X 93 malah bagus ya. Bagus. Oke okay, gue udah login bang ya. Gue udah login bang di akun ini Bang Maulana kan ya bang. Akun Bang Maulana kan. Ya oke okay, sip. Gue update dulu FC Mobile nih ya. Lag dulu gak sih guys? Oke boleh lag dulu guys. Lag dulu boleh lah. Lag dulu ya. Lag dulu boleh. LW 8 juta yang enak siapa bang? Lu mau ambil LW bang? Kalau misalnya lu mau ambil LW yang benar-benar nge-sprint banget ya. Sebenarnya sih ada kayak Kvaratskhelia ya. Dapat gak sih Kvaratskhelia? Dapat Kvaratskhelia. Dapat kayak Son gini. Cuma kalau misalnya emang lu mau full gameplay, incer yang gameplay larinya nge-sprint kencang, mending ambil Leo-nya, ambil Leo Evo Merah dah. Kalau enggak Evo Mas bang. Nih lu ambil Leo-nya gini tuh, terus naikin level sampai level 20 ke atas. Malam Bang Brian ya, malam. Emil Martin atau Kobel. Dengan Kobel. Isak Gandini Martinez siapa L Bang? L. Udin. Sama-sama ya. Oke, kita login dulu, Bro. Tananat. Review akunku paman. Bentar. Bang Bagio Evo Ungu bagus apa enggak? Bagio biasa aja sih bang, gak ada yang spesial ya Bagio. Gak ada fisik juga Bagio. Gue kacau bang, tempat gue lagi login guys. Kami membutuhkan atlet di Liga. Kan ada Dantaka. Dan Taka, gue lagi menjadi admin turnamen guys no. Tur, gas TV bro. Pak Dibi KTP masih punya gak bang? Asalkan level tinggi bro. Level 25 kalau bisa dah. Lucio Exchange sama Vidic. Apa Saliba TOT sama Lucio Exchange. Ini sama Vidic. Apalagi Vidic yang baru bang Barik. Saran CM ganti Bagio bang. CM ganti Bagio bisa nanti ke ya. Entah Sokrat ya naikin sih antara lu. Ambil nanti sekalian ya. Entah sekalian nanti ambilnya si kakak atau enggak Zidane atau enggak naikin ya ke Socrates. Socrates sih boleh, cuman enggak semua orang suka Socrates ya. Enggak semua orang CAM ambil Socrates, kenapa? Karena berat bang. Untuk seorang CAM, di posisi CAM Socrates enggak sebagus itu. Maksudnya enggak, bukan pilihan utama orang-orang gitu CAM, karena dia berat dan tinggi dasarnya, biasanya gitu. Mending San TOT apa ke Fred TOT bang? Soal TOT apa ke Fred TOT? Mendingan ke Fred TOT kalau misalkan lu lebih ke arah nge-sprint bro. Daripada dibandingin sama Son ya. Cuma kalau misalkan Son lu kaki 5x5. Son 5x5. Kalau misalkan buat gocek-gocek lebih ke Fred skill-nya juga dia. Ke Fred skill-nya buat gocek-menggocek juga oke okay. Bebas sama ya, bebas ya, ada plus minus ya. Ada plus minus
ada plus minus dua-duanya guys. Ini kayaknya 55 nih kalau Hyunmingson yang 95. Kalau ke fast scale-nya gue cocok-cocok lebih mantep bro. Gue pakai Korea Hotel temu Seoul FC 3 bang. Loh sama iya. Apa namanya konsepnya sama ya. Kartu chip bis pun masih berlaku. Kartu chip bis masih berlaku sampai sekarang pun. Banyak yang masih pakai siapa yang pakai Ginola 93. Pakai Van der Sar 89 juga masih banyak bang. Bagusan Johar atau Bruno Rumah? Johar sih bro. Ngelogin guys, pengen pemulaan lagi sih. Chole Utoti, LB, Chole Utoti, gak ada Chole Utoti. Adanya, emang ada Chole Utoti, gak ada kocak. Buat duet sama Dodo bagus Benzema apa Harry Kane? Buat duet sama Dodo gak bagus mereka berdua, geng. Bang, mending ambil Natale gak sih bang buat Dodo bang? Natale 95 bahkan ya, CM2, Dulit. Apa bujutnya siapa? Marcisio. Kalau 8 juta mah ambil Marcisio bang. Marcisio tuh enggak ambil KDB 94 yang start pass. Ya kan lu udah siapa ada Gulit. Boleh ambil Marcisio ini boleh atau enggak start pass yang ke depan juga boleh. Atau mau ambil Almada juga boleh Almada. Ini 95 Almada. Ada bang Colet Utoti Old. Ashley Cole tuh MLS. ST Mulia 93 tuh boleh buat pengganti Thor. Muriel tuh guys yang event MLS ya. Gak ada Ashley Cole tuh MLS. Gak ada Utoti. Oh iya ada loh. Oh ini mah dari event gak sih guys. Ini Ashley Cole dimana ya. Ini mah ada Ashley Cole. Guys gue baru tahu ada Ashley Cole yang versi Utoti. Apa versi icon TOT. Emang ada ya Ashley Cole TOT ya. Kok gue lupa guys. Kayak dari event gak sih ini. Kartu event gak sih. Enggak mungkin kartu event sih. Orang masuk dalam in game kok. Masuk dalam pasar kok. Lupa gue ada. Ada ini ya, ada col yang utuh yang TOTI ya, lupa lah. Bagus bang. Di harga berapa? Harga 52 juta. Harga 52 juta, statnya. Di belum bagus sih bagus, cuma kalau kita bandingin nih, coba bandingin sama Cup Devils 95. Mendingan Cup Devils sih, bro. Masih mendingan Cup Devils. Masih mendingan Cup Devils 95. Ada Montoya udah lama ada Ungu. Udah lama ya. Gue lupa ya ada Ashley Cole TOTI ya. Mendingan Cup de Villa sih. Mendingan Cup de Villa Bang Son oke enggak kira-kira buat gantiin Mbappe? Bang Son Mbappe Utoti jujur ngerasa kurang makanya 4/5-nya. Son yang mana nih? Son yang 92. Atau Son 95? Son 95 masih oke, Son 95. Halo Tor, halo Bang Fix ya. Halo Bang Fix. Lama padahal gue lupa loh. Lupa benar-benar lupa serupa itu kayak ah ada ya. Guys, kita disuruh relock ya karena baru update. Jauh update kemana-mana Bang Tor. Kalau gue pakai Fumera level 12 enak banget. Iya. Mendingan Cup de Villa yang 95 Bang daripada Cole 94 ya itu ada testimoni tuh. Testimoni Bang Cantona Chandra tuh deh Bang jauh enakan Cup de Villa jauh kemana-mana dibandingin sama Ashley Cole. Dia pakai Fumera level 22 enak banget tuh Cup de Villa. Harga KDB TOT berapa bang? Star Plus 30 jutaan gak sih? 35 gak sih? 35 gak sih? 33 sama-sama tau Rafael Leo bang. Kalau misalkan sama-sama Evo Merel ya Son lah. Apakah CR2 masih TOT? Tidak. RB yang bisa ngajarin Mbappe Utoti ini siapa? Siapa ya RB ya? 99 Frimbong berapa Frimbong? Nah Frimbong mungkin Frimbong cepet 3 Frimbong Jesus Navas. Oh iya gue sambil nih mumpung RB. Bagus kages Tavernier guys. Guys Tavernier emang Tavernier bagus ya. 95 101 fisiknya 88 di Stenteka 90 86 high mat. Wih oke loh Tavernier guys. LB masih mending pakai Mendy aing. Valverde 90 TOT bagus gak? Jangan yang 90 juga. Oke juga beliau guys. Tavernier hanya 94 ini bro. Tavernier oke guys. Ternyata bukan sebuah bahan candaan ya. Bagus ya ya. Minus 25. Oh ya minus 25 kakinya. Kakinya 25 ya. Oh ya kakinya 25 guys. Kakinya 25 cuman sebenarnya sih oke ya. Tapi 25 emang ngaruh guys ke defense guys. Emang kaki ngaruh ke defense.
Kayak kalau defense selama yang sejauh ini belum ada yang sedetail itu dah. Kayak misalkan CB ambilnya, kalau misalkan CB kayak CB Kidal ambilnya di posisi kiri bang atau posisi kanan itu kan, kayaknya nggak ada yang sedetail itu deh. Kalau misalkan defense lebih ke arah stats aja nggak sih maininnya? Nggak sedetail kayak ah karena dia CB-nya backnya Kidal ditaruh di posisi kiri atau di posisi kanan kayaknya nggak sih gitu ya. Ngaruh kalau pinnya kayaknya nggak cepet gitu ya. Jadi naik turun ya. Oh bentrok masuk bang. Bentrok masuk bang. Siapa tuh bentrok masuk guys? Bang suka main bola nggak? Suka dong. Suka dong. Lah FC mobil gue nggak bisa di. Oke kita ini dulu nggak sih bro. Harus install dong. Mari kita install ulang. Install ulang IEFC Mobile. Bentar bang ya. Bentar bang Maulana harus install ulang itu. Gak tahu kenapa dah. ST 50 juta ambil aja kayak Torres 91 bang. Atau enggak naikin lagi kayak RVP cuman FOFO ungu. Kubo 93 apa Kiesa Winter. Kubo 93 buat gocek-gocek sih. Lebih ke arah akselerasi yang manfaatin akselerasi tuh. Manfaatnya akselerasi. Bang, sih aman nggak? Nggak harus sih harusnya. Gua nggak buka, bang. Oh, jangan. Itu akun orang lain ya? Itu akun siapa? Belum gua hapus sih sebenarnya FC Mobile nih ya. Akun siapa tuh yang ketabrak tuh? Sorry, guys. Itu akun siapa? Saran CAM buat ganti Bagio Evo Merah, bang. CAM 80 juta. Silva yang TOTI ya? Silva TOTI honorable mention. Bang KDB 94 ganti Valverde Utoti W enggak beda gameplay sih. Kalau misalkan Valverde lebih naik turun gitu kan. Cuma minusnya enggak bisa lenceng. Kalau misalkan Valverde KDB Utoti bisa lenceng, passing bagus. Beda gameplay cuman ya bagus-bagus aja sih, bagus-bagus aja. Polos manajer buat duit CB bagus enggak? Bagus, bro. Kiminje bang, duitnya siapa? Lucio boleh atau enggak mau siapa? Lucio yang ini juga masih kok masih oke kalau Lucio exchange. LB sama Rota bagus-bagus. Van Dijk ganti Metawe nggak bang? Van Dijk ganti iya mah bagus lah bang, bang Chester. Berarti bener tadi daripada Favre mending quit ya? Ya mending quit sih, mending quit. Jelas sama mending quit sama nggak usah lenceng tapi high high juga sama high high lagi. KK bang, dana 80 juta, Johar. Kalau 80 juta Johar ya, jangan ambil oblak. Crespo masih bagus nggak bang? Crespo, gua kurang cocok kalau gua kurang cocok cuma kalau misalkan bagus apa enggak? Dibilang bagus banget enggak, jelek juga enggak, ya middle. Mungkin kalau misalkan tier B gitu. Mungkin kalau gua sendiri kurang cocok sama Crespo ya. Star Pass berapa ada lagi Bang Tor? Masih lama enggak sih Star Pass, guys? Udah gacha Bang, lupa apa? Belum gacha, guys. Ini gua baru mau login. Masih gila, guys. Gua masih level 7. Jarang main itu ya. Astaga, gua ketawa dong jarang main kebuka Star Pass. Nah guys, ini akun kedua ya. Padahal kan di VDS enggak usah lah, ngapain VDS kan second enggak perlu. Gameplay kayak Isaac saya belum ada, Bang Maulana ya. Belum ada yang lu nyari kayak Isaac, enggak ada. Paling mirip-mirip aja yang akhir 55 gitu. Bang, nama akunnya Aloha CF bukan? Bang Maulana, akun lu Aloha CF bukan? Cukup Mobile Legend cukup. ST 80 juta buat duit sama RVP. Mau ini siapa namanya? Natale 95. Betul. Oke, Aloha CF ya. Nice. Lihat tim lu, Bang. Nah, tim gua nah ini adalah cara kalian ke Ovia 100 dengan murah meriah, guys ya. Tapi sekarang udah enggak murah meriah lagi, guys. Ini mahal-mahal semua, gila. Dulu Eusebio warna biru gua beli, guys, cuma 70 juta. Ya. Eusebio warna biru gua beli cuma 70 juta, sekarang polosan 130 juta, gile bro. Van der Sar mahal sih, kalau Van der Sar gak pernah murah ya. Ini. Bang, Kewel bagus enggak? Harry Kewel ya. Kencang sih, enggak jelek sih, bagus. Bagus kok, bagus Harry Kewel ya. Cuman bukan pilihan utama orang-orang, guys. Kayak masih banyak yang lain gitu. Nah, gua setting dulu, Bang. Habis itu gua relock. Ah, ini gue delok dulu, guys.
Aduh. Cruyff masih worth kah bang? Cruyff? Enggak. Cruyff sebenarnya udah enggak worth guys, jangan dibeli. Ini kan karena gue cuman apa ngincer Ovier doang kan. Gue ngincer Ovier doang guys. Ya, gue ngincer Ovier doang. Cuman nanti TOTS udah pasti gue bongkar-bongkar guys. TOTS gue bongkar-bongkar ya. Cruyff out udah pasti, Den udah pasti out ya. Jidan udah pasti out, TOT apa Rival udah pasti out nih, Rival, National Far ini out semua. Cuman kalau sekarang ya gini dulu aja. Udah enggak worth, jangan ikutin. Cancelo itu masih main gak bang? Aduh. Jangan sih kalau kata gue mah. Ya, squad lu emang cuma Vidia, Sisuya, Carlos, Thor. Lah, iya sih gak salah. Dulu beli CTOT masih 37 juta gila, sekarang mahal banget, parah. Mahal banget ya, mahal banget. Ternyata ganti? Enggak ganti, sama. Cuman emang beda aja. Sama, gak ada beda ya guys. Sama ya. Kira-kira buka SP sekarang kelihatan gak bang sampai akhir? Lu level berapa? Gue level kalau kayak level kayak gue nggak mungkin. Kalau level kayak gue nggak mungkin kejar. Tas yang sebenarnya main nggak? B aja. Malah dibilang kayak untuk harga segitu masih terlalu riskan ya. Mending ambilnya kayak pasti kece. Kayak ambil Alisson atau mungkin ambil Johor bahkan lebih bagus gitu. Ambil Johor lebih aman ya. LW, W 80 juta tadi udah gue jawab ke Faraskelia Son. Itu udah gue jawab tadi kan. Kapan keluar event TOTS? Mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan lagi. Yo, BTW Bang Maulana, lu mau gacha apa Bang Maulana, guys? Lihat, guys. Bah, 10.000 FC point, bro. 10.000 FC point nih. Nah, ini akunnya Bang Aloha ya, guys, ya. Ini akunnya Bang Aloha. Kita gacha brutal enggak sih, bro? Ini judulnya salah enggak sih, bro? Bukan gacha tipis, ya. Atur aja, Bang. Buset, kita ganti ya, gacha tipis jadi gacha brutal. Gacha brutal. Buset. Buset. Songkran bisa tuh, jangan songkran. Najis, jangan songkran, guys. BTW ini guys, squadnya Bang. Bang Maulana ya, ada Son, Isak, Kiesa, Kandreva. Ada Kandreva. Guys, gue baru tahu ada kartu Kandreva ya. Nice, ada kartu Kandreva bro. Grealish, Christ, Gvardiol, Vinicius, Bremer, Alisson. Ini butuh duit gak sih? Butuh duit gak sih? Kita butuh cash gak sih guys? Cash 254 juta, nice. Tambahin lagi gak sih guys? Cashnya buat ganti RM. Buat ganti ini RM, ganti LW. Ganti ya, ganti LM juga. Ini kalau kayak gini LM pakai Beasley oke gak sih bro? Ini LM kayak gini ganti Beasley boleh gak sih? Ganti Beasley ya, Beasley LM atau nggak bisa yang LW gitu. Mendingan apa dono bang? Har. Oke. Okay. Guys, squadnya tahun ini makanya kita gacakan ya, kita gacha guys. Semoga ya wangi-wangi lah ya. Semoga wangi, amin. Semoga wangi bro. Semoga wangi. Semoga wangi ya bro ya. Sumpah nih nggak ada bedanya guys. Udah gua atur ya. Masih aja patah-patah bro. Delok lu guys. Belum juga buka apa-apa udah patah-patah guys. Oke, let's go yuk. Kita gacha guys. 10.000 FC point. Guys, gue kita gacha apa teman-teman? Like dulu ngasih guys. Guys. Like dulu ngasih teman-teman. Like dulu ngasih guys. Build sambilnya apa? Build sambilnya dribbling. Berapa duit tuh? Ah, tuh lu beli yang mana, Bang? Bang Maulana. Welcome sudah amin. Asli sebenarnya sih kalau misalkan kata gue ya, tabung sih, Bang. Tapi Bang Maulana mau hari ini guys, kita gaskan ya karena Bang Maulana mau hari ini kita gaskan, bro. Halo bang, halo Apip. Elem ambil apa bang? Tergantung dulu, butuhnya apa? Kalau gua subrek, lu seneng gak bang? Tentu seneng lah bro, masa gak seneng bro? Seneng, halo bang Paradox. Halo bang, Salkan, Salk baru. Halo bang Jun, selamat datang ya. Selamat datang semuanya kan. Kita sekarang hari ini mau gacha akunnya Bang Aloha CF ini 10.000 FC point bro. Yuk let's go yuk teman-teman. 10.000 FC point, let's go. Semoga wangi bro ya. Guys gini deh guys ya. Kalau hari ini keluar lagi guys pemain of year 96-97 satu star pass, kita uni gak sih guys? Guys, setuju nggak kalau misalkan gacha akunnya Bang Maulana keluar pemain of year 96-97 kita bagi star pass nggak? Jadi kalian doain akunnya Bang Maulana wangi guys ya.
Ya, kalau jadi kalian harus doain ini akun yang Bang Maulana harus wangi, guys. Mau enggak mau harus wangi ya. Nah, gitu Bang Maulana ya. Itu cara menyogok Bang Maulana. Cara menyogok viewer adalah cara menyogok viewer adalah doain akunnya bagus, karena kalau misalkan bagus adalah star pass dibagi, Bro. Oke, okay, gas ya. Oke, okay, let's go, yuk. Target 10.000 FC point, Bro. Buset, 10.000 FC point. Gas. Jangan ya, pakai congkran kita skip masih, Bro. Congkran kita skip masih. Oke, okay, pack guys udah kebuka semua. Ini mainnya kita hapus dulu, guys. Mainnya kita buka-buka dulu ya. Bentar, guys. Kita gacha apa nih, guys? Kita gacha apa ya? Sambil lag-lag dulu enggak sih, guys? Sambil lag-lag dulu di TikTok, di tap-tap dulu. Apa ya? Spesial. Acara top. Pak, waduh, Bro. Udah. Ternyata Bang Prima Elite Master udah habis, guys. Prima Elite Master udah habis. Acara topnya Ultra Mega Puncak Spesial. Waduh. Apa ya? Paket kampret tuh, Bang, ya sih. Ah, ini ya paket kampret. Kampret. Paket kampret ini ya. Kampret sumpah babi. Udah habis 20.000. Guys, total udah, guys, Bang Maulana total 30.000 FC point ya. 30.000 FC point, buset. Buset. Dia apa? Dia bi RM. Dribbling juga, dribbling mau enggak mau. RM soalnya jelek ini. Jelek banget Bang Ari, jeleknya pakai banget. Ampas, jeleknya pakai banget Bang Ari. Oke lah, yuk let's go, guys. Saran LBRB ntar, guys, nanti ya, saran menyaran nanti lagi. Kita gacha dulu yang ini, guys. Berapa tuh kalau di RP-in? Kalau 30.000 FC point berapa tuh, guys? 30.000 FC point berapa, guys? 30.000 FC point ya. Wah, ini hapus nih, habis ini hitung aja, guys. 159, 329, 729 sama 159 udah habis semua, guys. 1,5 juta, 700 400.000 sama 40.000 udah habis. Hariannya belum, harian masih ada semua ya. Harian masih ada semua. Wah. Berapa itu kena, guys? Kenapa Mas Bang Tur? Enggak ada yang wangi sama sekali, Bro. 92-92 wah, bau banget. Ya, guys, doain ya. Yuk, kita guys. Kemarin di spesial itu dapet Ramos, guys. Akun Gas TV di tawaran spesial dapat Ramos 97. Kayak ini kita boleh buka, guys. Coba kita simpan dulu, guys. 4.500 ya, 4.500 FC point, Bro. Oke, 4.500 sedikit sisa berarti 5.500 ya. 5.500. 5.500 bisa buka apa, guys? 5.500 kita buka apa, guys? 5.500 kita buka gak mega ultra sih, agak-agak ya. Bangka dapat Vigo 96 nah tuh ya. Paket spesial sih boleh-boleh, guys. Dapat Modric boleh sih, duit yang penting duit, guys. Udah paket ultra mega sih bener agak-agak sih. Cuma kita gas aja ya, karena udah enggak ada pack lagi kan. Star pass enggak, ini enggak ada apa-apa, barang terlaris sudah enggak ada juga. Spesial udah enggak ada juga. Jadi kita gas aja lah, guys ya. Kita gas aja ya, let's go. Dari yang punya akun juga, Bang, Evan aja, Bang. Ya sih, lu Evan sih, Bang. Cuma gue yang gacha kadang suka beban ya. Suka ada beban sendiri gitu. Oke, let's go yuk, gas aja yuk. Salam kenal, Bang ya. Salam kenal juga. Oke. Yuk kita buka dari kenalan 5.500 ya, 5.500. Gila, masa ultra, guys. Ultra sampah sih.
Oh 97. Oke, kita PD aja guys ya. Ya guys, kita buka paket puncak guys ya. Yo, teman-teman. Kita buka paket puncak guys. Yuk. Kita buka paket puncak guys, bro. 3000 FC point ya. Let's go. Let's go guys. Let's go guys. Teman-teman. Paket puncak Centurion. Rugi gitu, serius. Tunggu ya. 3. Guys, paket puncak Centurion. Let's go ya, kita pencet IE deh. Ini untuk akunnya Bang Maulana guys ya. Ingat kalau misalkan pemain 9697 keluar, satu star pass kita undi guys ya. Satu star pass akan kita undi. Langsung aja guys ya, kita pencet logo IE. 3 2 1 Please, 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 please welcome, please welcome. Kok Chelsea? Kok Inggris? Masa iya Chelsea? Wah, gila bro. Ya, satu Mascherano sih, bro. Ya. Lumayan. Spesial AE enggak percaya. Entar kita spesial. Udah gua bilang tuh, ampun enggak percaya banget. Ya gua bilang dari awal juga belum, guys. Spesial udah entar ya. Lumayan lah, lumayan guys dapat Mascherano. Oke lah ya, ada Mascherano ya. Main. Dapat Mascherano ada nilai tambahan, Bang ya. Mascherano ada tambahan. Oke, Bang, Mascherano, guys. Oke. Masalahnya ada tambahan guys ya. Gila bro, 3000 hilang gitu dong ya. 3000 FC point bro, hilang gitu dong. Kita sisain ya. Gini kita sisain 4000. Kita sisain 4500 guys buat tawaran spesial guys, ntar ya. Kita sisain 4500 buat tawaran spesial bro. Pelit makan tuh ya. Oke. Ada yang paket GoPay enggak sih guys? Ada paket paket 500 FC enggak sih? Paket 5 ada enggak? Paket 500 FC point. 500. Lu Bang, lu mau ambil kayak enggak mungkin. Lu enggak ambil antret lu ya. Lu enggak ambil antret kan? Yaudah kita ambil pemain yang lu Bang. Bang Maulana, lu mau ambil pemain antret enggak nih 9297? Kalau siapa tahu dapat kayak dapat siapa kita dapat pemain bisa lu naik apa lu beli harga marketnya terus lu jual lagi. Yang 1000 enggak usah yang 1000-1000 lah. Ini 1000 sekian banget, bro. Santai gua. Jangan sih, bro. Oke, guys. Ini guys ya, at least ini ada kesempatan, guys, dapat pemain offer tinggi, bro. Yuk, let's go, guys. Guys, kalau misalkan duitnya kan dia kan duitnya 2 jutaan kan ya. Kalau misalkan dapat nih kayak dapat Rashford, dapat kayak dapat Modric gitu kan. Siapa tahu bisa lu beli pemainnya, Bang. Lu beli pemain di market, lu naikin, lu jual, itu masih ada harapan, guys. At least dapat duit lah, gitu. Kayak Mascherano lah anggapannya gitu ya. Paket mega nggak pernah wangi, Bang. Nih mending paket ini, guys ya. Paket terbatas jago, bro. Kalau kata gue mending tabung, Bang, pertama ya, tabung, guys. Yuk. 1500 FC point, guys. Let's go ya. Nah ini koin gak sih? Ini koin gak sih guys? Semoga hoki Bang, biar gak kayak gua. Asli guys, kalau misalkan keluar 997 1 SP ya. Ini adalah janji guys. 997 kita bagi SP guys, let's go ya. Guys, logo Centurion, kayak koin dah ini guys. Koin gak sih ini? Oke, koin. Oke. Yuk. Welcome Jiran Kak, guys. Welcome Vigo, welcome Zidane, please. Ayo guys, pemain yang tidak bisa diperdagangkan. Bonus 1500 FC point. Langsung aja kita buka dengan pencet cahaya atas nanti, bro. Cahaya atas ya. 3
2 1 cahaya atas. Let's go. Centurion. Scotland. Ya ampun McGregor. Apalah kartu tipis ini kenapa bisa muncul lagi ya? Ya ampun kartu tipis ini kenapa muncul lagi, Bro? Di atas kan Bang, TOTS kita satu sampai 2 bulan lagi. Kembar siam gini, Bro. Kok bisa kembar siam gini ya? Hah? Kenapa bisa ada kembar siam gini? Halo? Halo? Ada Chaka nyangkut, Bro. Ini dua McGregor nyangkut ya. Dapat petinju. Ininya 2, likangin 2. Udah enggak main US lagi, Bang. Main gamer, Bang. Bang, kelah. Bisa-bisa ya kartu chip bis ini muncul lagi, guys. Enggak boleh sih, Bro. Naikin jual, Bang. Emang bisa jual. Emang bisa jual McGregor. Guys, ini harapan terakhir di ini ya. Harapan terakhir di paket spesial. Kamu saya jual 92. Market, ah enggak, marketnya enggak bisa gue cari sini. Biji low, jangan biji low ya, biji low jelek banget, Bro. Jangan lah, jangan biji low. Langsung gacha ini kan gua pakai ini, guys. Harapan terakhir, guys ya. Harapan terakhir di sini, Bro. Harapan terakhir, guys. Harapan terakhir ya. 4500 FC point. Harapan terakhir 4500 FC point ya guys ya. Gue sih spesial asli gak guys. Ya guys nih ya. Sumpah ya gue janji guys. Gue janji, saya janji ya. Kalau misalkan ada satu pemain entah 96 entah 97 yang keluar kita gacha di tawaran spesial. Satu star pass guys ya. Tahun ini let's go yuk. Iya bisa Bang sih, cuman emang harganya mahal. Oke, guys. Biar enggak scam sama judul live-nya. Kita dapat Zidane enggak sih, Bro? Biar enggak clickbait ya. Ayo dong, biar enggak clickbait EA. Sama seperti di judul thumbnail ya, dapatnya ada Zidane, Bro. Let's go. 3 2 1 Tali ya. RM Kandreva. Ampas guys. Adanya Bobby Moore. Astaga, Bobby Moore. Bang. Guys, 10.000 FC point gitu doang, guys. Dapatnya Bobby Moore 18 juta. Kandreva 5,8 juta. Johnstone, Okazaki, what the hell this Okazaki, Bro? 37 tahun ya. Ya ampun, Bang Maulana. Astaga, Bang Maulana. Bang ini 1000 FC point tabungnya ya, Bang ya. Asli ini enggak lu buang enggak sih, Mas. Ini 1000 tabungannya, Bang. Paket ultra udah pasti bapuk ya, Bang ya. Paket ultra udah pasti cuman fooder doang, Bang. Udah, Bang. Kita kadang apa nih, Bang, enggak tahu. Mungkin TOTS. Mungkin pas event TOTS, Bang. Ini 1000 FC point tabung aja, Bang, tabung ya. Simpen lah. Sumpah lu mau buka paket ultra mah cuma dapat pemain fooder, Bang, asli enggak bohong.
Fuder, sefuder ya, Ultra udah enggak, bukan Ultra yang dulu. Ultra yang sekarang bukanlah Ultra yang dulu, guys. Bang, saya kemarin bagus, kemarin bagus. Mayan, ada Mor, ada Gregor sama Masih. Enggak, itu bukan Mayan ya, itu adalah hiburan, bangke. Ya udah, Bang, Fuder juga gaskan. Lu mau dihabisin sama dia, guys. Emang dia mau habisin, guys. Oke lah, guys, lihat nih ya. Nih. Bang Maulana tuh laki, guys, ya. Laki, bro. Bang, gue udah kasih tau, guys. Paket Ultra itu cuma Fuder isinya. Ya. Gue udah ngasih tau ya. Paket Ultra, bang. Paket Ultra cuma Fuder doang, jangan. Bang, udah gaskan aja, bang. Ya. Gue gak takut, bang, katanya, bang. Oke. Udah, itu pasti kuatnya GG parah, bro. Duitnya ada 240 juta, bro. Gua di sini dapat transport itu. Nah, kalau misalkan di sini dapat transport baru lumayan. Nih ya, 95 ya. Lumayan nih, bro. Mending di event, bang, 9397 untradeable juga kan, sama aja. Mending nih, guys, ya, 1000 FC point, bro. Dona 93, W nggak, bang? Ya udah ketinggalan touch-nya lah, cuma masih oke. Gue dapet transport, cuma nggak main winger. Wah, nanti dah. Ya guys, yuk, 1000 FC poin terakhir ya untuk paket Ultra di akunnya Bang Maulana. Kali ini kita pencet EA, guys, EA ya. Please, ini udah 10.000 nih. Ini yang ke 10.000 EA. Ini yang ke 10.000 nih. Ini yang ke 10.000. LW. Ya cebok. Ya ampun, Bremer. Orang gila nih. Ah, gila, Fuder parah. Ah! Ente, bang. Dah. Lihat tuh. Najis ya, Ultra tuh nak. Ultra tuh apa? Rencana. Ente, bangku, ente, abangku. Woi, lu, bang, sih poin anak orang abis udah orang abis danzong, weh. Orang dia yang nyuruh. Ente bang. Gua langsung lockoutin ya, bang, ya. Aduh. Nih ya. Oke guys. Lemas, bang, ya. Gua udah gacha berapa kali, guys. Guys. Gacha gua lagi bobot parah, bro. Ya, tapi kemarin Mbappe sih. Kemarin sih Mbappe, guys. Cuman kayak ya udah gitu doang sih. Nah, tapi bukan masalah ini gak sih, guys? Masalah di packnya gak sih, bro? Emang packnya wangi, guys? Enggak kan, packnya gak wangi kan? Wangi sih, bro, wangi, spesial wangi sih, bro. BTW, welcome, Ani, thank you udah subscribe, guys, ya. Harusnya kalian kecewa gak sih, bro? Kecewa gak sih? Harusnya kan dapet star pass, ya. Sorry ya, Bang Maulana, ya. Jangan kapok-kapok, Bang Maulana. Bang Maulana, jangan kapok-kapok, Bang Maulana, ya. Torka, Torki, seto babi. Parah akun orang. Oke, bang, thanks ya, sama-sama. Gua juga sama-sama sih. Ya, gitulah, bang, ya. LB 70 yang bagus ada enggak, bang? Cup de Villa. Kasar banget, babi. Lah, kok kasar? Emang babi itu hewan kasar? Saran CM dong, abangku, 30 juta CM dapat Safit 93, bang. Evo-nya Evo ungu. Oh, dapat tuh 30 juta. Ya. Gas kan ambil Safit yang rival. Sehat-sehat, Bang Maulana. Streamernya bau emang, berisik tuh. Gacha tuh 10 kagems tuh. Apa ya 10 kagems? Jagul 15.000. Guys, sekarang gak ada yang mau beliin gue ini, guys. Sekarang gak ada yang mau beliin ini gue, guys. At least gocap lah. Kalau ada yang donate gue gocap, total gocap. Ah, udah gue beli, guys. Kalau ada yang donate gue gocap, ah, udah gue beli, cuy. 159. Ah, tapi saya gak ada sih. Untungnya gak ada yang donate gue gocap sih. Jadi udah gak usah. Teori malak lah, kok malak sih. Teori saling membantu.
10 kagum si Monopoly bang, emang ada, gue belum ada bang. Bang Monopoly gue, jangan kan Monopoly ya, lo gue aja nggak ngambil kutang misterius. Hahaha, satu aja satu pertanyaan belum. Ya nggak usah, nggak usah. Gak usah Bang Maulana, bercanda dong ya Bang Maulana ya. Ambil aku cerita di set, iya Bang ya tadi sama-sama bener 5K itu 5K Bang Robert ya. Gak usah Bang, makasih tuh, thank you dari awal tuh Bang ya. Enggak, gue cuma bercanda doang Bang. Gue cuma bercanda doang, ini akun bau Bang, sumpah, ini akun bau ya. Alah mohon lah enggak jangan bro, akun ini bau bro, jangan. Cuma kalau misalkan chat yang beli boleh kan, kalau misalkan ini kita bisa serius enggak ini jadinya tor UN udah nanti enggak kaca pek parah banget. Iya sumpah, mending kalau kata gua ntar event TOTS, nah event TOTS gua terima guys kalau event TOTS ya. Kalau sekarang kayak buang-buang duit sumpah asli. Ajak kita kalau menolak, bukan begitu Bang Deddy. Ya, kalau misalkan emang ada rezeki silakan dilancarkan ke yang lain ya. Gua nampung tuh kalau lo nggak nampung ya itu kan bebas kali ke abangnya ya. Dis, apaan? Di sini nggak ada Bang Dika ya? Bang Dika ada nggak Bang Dika? Bang Dika. Bang Dika. Bono or Saint Clair. Semoga besok event gacha terus wangi. Amin ya. Tapi banyak dipaksa. Bacot banget tuh Bang kan ya. Tadi habis chat gua katanya dia mau lo bangun bisik banget Bang ini Bang Faisal juga sama nih Bang Faisal. Sama kayak yang lain ya, saya temen kawan-kawan ya. Anjay, Ipul kayak lagi. Ah, cuek guys. Ya, klubnya gak terkenal. Ipul kalah, Snapun kalah, Spurs. Ah, kalau Spurs mah emang udah tabiatnya begitu, bro. Van Dijk, Marquez bagus ke Bang? Bagus. Marquez, asalkan meta baru udah oke sih, Bang. Meta baru kan udah oke sih, bro. Cebis-cebis kan udah apa ya, oke, bro. Siap, Bang Maulana. Segini masih, bro. Kangen buat Man City lah. Ah, elah. Kongrat. Ah, elah lah. Tangan kiper 65 bang, 65 juta ya. Kalau 65 juta. Tar. 65 ya, 65 juta siapa ya kira-kira tadi ya? Kataku nggak boleh ngomongin. 65 juta Johan sih. RB 50 bang, ini bang 50 paling. Kalau ya Frimpong nafas sih paling bang. Udah angkat piang terbang telah perkusan. Oke. Ah, Munchen gak juara. Ah, bang, gua nge-troll bang. Bang, modal ST bagus enggak? Modal ST oke tuh. Modal ST bagus ya. Bang, kenapa gua kayak gitu? Nah, gol, bro. Ah, itu namanya menunda gol. Lagi terlalu OP City anjir. Ah, skip lah Bang Yusuf. BTW pun jadi bapuk. End of era Klopp kah lah, emang Klopp mau keluar kan? Emang Klopp pas Klopp mau keluar, terus jadi bapuk juga, bagus lah, nice banget, bang. Kalau nggak salah siapa sih penggantinya? Kemarin sempat ada rumor-rumor siapa guys, penggantinya Bang. Pengganti Klopp. Gak punya masalah tuh. Cuma emang iya anjir. Enggak kocak. Jerman MU enggak ada Lucha lagi. Ada, bro. Kokode Rafinha.
Lewat mana tapi ya? Gue masih mencari celah lewat mana ya? Eh 2-0 gak sih bro? Harusnya bro. Wah PDS gue ini bro. PDS Eusebio. Woi, wow, Eusebio. Ederson no save. Bukan ngawajin terus. Pengganti klub Bung Towel, Bu. Gacchi to catch shiteimasu. Sabi nomor, tapi udah banyak kontrak Sabi. Nah, kalau misalkan Sabi pasti kemuncen enggak sih kalau emang kalau misalkan Sabi keluar juga? Bukan setahu gue tuh ada siapa gitu. Jadi emang sekali emang rumor sih, sekali lagi gak ada yang pasti. Bisa 3 padahal ya? Gue bisa 3 gol padahal Gus. Nah yalah, jangan ngetol ya. Gol. Hei, liat bro. Ay. Dan ST anda 17 bang. SH inilah, Isak lah. Kalau ada anda 17, Isak loh bro. Open living nggak bang? Belum lagi. Belum lagi. Big fan bro. What the hell man? Who you fan? Wah kosong gini. Wah untung Van der Sar kipernya. Gue defend gue goblok banget sih ya. Tapi ya. Defend gue buruk banget guys. Susu pada. Defend gue makin susah guys sekarang ya. Nice. Oh defend makin susah sekarang ya? Defend makin susah begini defend. Review dong master. Ntar guys. Semua. Kalau misalkan udah sekali review kita berhentinya lama. Makanya gue belum open review ya. Kalau udah open review berhenti lama banget guys. Asli dah. Nice. Bola Nodori ya, kimeられるか? Nice defense. Skill isu, ah mas skill isu sih. Menang gini dibilang skill isu, Fanzi, gue belum udah kalah loh. Setelah 3 season gue nggak ngapus ring, gue belum udah kalah loh ini. 3 season gue nggak ngapus ring. 3 season gue nggak main H2H, akhirnya main lagi sekali main langsung. Nggak ada kalah. Belum ada kalah bro. Apalagi setelah update gini mah. Pemain lincah daripada pemain kencang asli. Komentar bahasa apa bang? Bahasa Jepun ya. Bahasanya Doraemon. Johan Cruyff. Weng, bangke lah. Chance to ikashitai. Wow. Wow, enggak ada bau. Enggak ada bau. Wow. GK 67 YouTube minimal dapat info merah, 67 dapat info merah. Courtois 92. De Paul cel merah. Ah, jangan lah. Jangan Paul. Jangan ada Paul lah. Wis pokoknya pengen pakai formasi 4-3-3 holding, guys. Pakai 4-2-2-2 gini. CLM gue pakai Socrates berat banget bro. Pengen pakai winger. Tapi kok winger mahal banget ya winger ya. Pengen ganti winger tuh mahal banget nih, sumpah guys. Saran ST, CM, LB 70 juta masing-masing ya. ST kalau sekarang masih ada VP, CM dapat Marchisio, LB 70 bisa dapat Cup de Villa. Martinez rival Martinez winter merah. Kenapa Martinez merah? Dia sendiri lah wingernya. Pengen sih, cuman simpen duit gak ya? Level juga level, masih level. Ya, oh nice, level. Dia gak naikin level, OVR FC ya. Kalau enggak Leo sih, gue pengen kayak ambil Leo, abis itu ambil Dembele, ya kan RW-nya. ST gue pakai Eusebio aja. Cuma kok kayaknya gitu. Woi, nggak dapet bro, bolanya bro. Memphis Depay.
kayak sayang duitnya gitu. Bro, I'm ranked bro, I'm pushing ranked bro. Dan CB ganti quarterback dan 20 juta masih Kim Min Jae Evo Ungu paling 93 tuh dapat. Kalau on Botus Tor mata lu bot tuh gol. Gagol kata guys. Nice. Gagol. Grain gol. Tadi lagi dipanggil itu tadi. Kok lama bang sikiknya, lagi dipanggil suruh matiin lampu. Enak gini ya kalau misalkan kipernya bagus guys, anjay. Kalau kipernya tuh guys, itu kenapa menurut gua jangan ambil Varan ya. Bagusnya cuma buat heading doang. Jangan. Ini enggak di skip sama dia bro, ini lupa kan bisa di skip. Kimnya versi apa yang ini aja, yang versi COTY 93. Dadah. Kasih jangan sampai kalah bro. Jangan sampai kalah juga ya. Males banget langsung kalah lagi. Woi. Woi ngelek-lek gini. Ya ampun ngelek-lek gini guys. Lek bang. Bisa-bisanya kena bro Tore. Ronaldinho des. Nah lo, offset dong bro. Nah, pas ga deta toki, ukete wa jijin gawa ni modoro to shite imashita kara ne. Akiraka ni pas o dasu no ga hae sukimasu. Intercept shimashita. Chance ni nasoda. Misalnya speaker. Woi, waktu 5 menit. Ih, kenapa kasnya ke situ coba? Frenkie de Jong. Ya. Referee no fue to tomo ni zenhan ga shuryo. Half time des. Berapa sekarang guys? 00:30, buset. Tiba-tiba udah 00:30, udah Senin lagi ya? Nokoru wa 45 fun. Kouhan sen kick off des. Cepet amat hari ya. Sehari cepet, cepet banget guys, sumpah guys. Socrates. Socrates dah. Nah, udah pasti gol dong, bro. Ah, kipernya Michael. Arsenal ikut kalah. Serius, Arsenal kalah juga. Apaan sih? Selalu gitu dah. Ya. Premier League tuh ya, nggak pernah kayak ada satu tim tenang gitu, kayak nggak dikasih waktu tenang gitu, bro. Perebutan posisi tuh kayak nggak ada. Kayak nggak ada waktu tenang-tenangnya. Oke, nice. Oh, Johan Cruyff itu lebih ke arah, wah itu lebih ke arah ini sih, kualitas passing ya. Arsenal menolak juara, nice. Ronaldinho. Bola Frenkie de Jong. Semua akan City pada waktunya. Semua akan MU guys pada waktunya guys. Kapan waktunya bang? Ya 50 tahun lagi kali, nggak tahu lah kapan. Jangan nanya. Rodri bro, beh. Halo, sekarang ST 100 jutaan bang. Sekarang ST 100 juta sebenarnya lu bisa, kalau mau nunggu dah bang sebenarnya ya. Asli ini harga pemain lagi naik bangetnya, jangan cepat lagi naik ya bang. Rugi, lebih sekarang pun juga rugi gitu. Tunggu turun. Kok udah langsung gak ada loading? Bro, ini curang gak ada loading itu. Oh, Van der Sar gini ya. Socrates. Oh, ngelek. Sah, iya, ampun ngelek gitu. Rafinha. Mikata o tsukau deshou ka? Kore wa nice katto. Kyuchi o dashimashita. Nice. Ah ya. Shiai shuryou made. Abla ka donoma donoma jauh. さて、この試合もだいぶ終わりが近づいてきました。ホームチームにとっては理想的な展開が続いています。着実にチャンスをものにしてきたことで、
2点のリードを築きましたね。もう時間もあまりないことですし、よほどのことはない限り間違いないでしょう。ナイスブロ。試合終了のホイッスル。みんなが前もらん。レンレンカットブロ。ゴール lama nggak レンカットブロ。素晴らしいゲームでしたね。Kalau Norma Kurtua masih Kurtua sih. Walaupun secara level tinggi ya Norma, kalau gameplay Kurtua masih lebih oke ya. Tapi sekarang belum ada rumor apa-apa guys ya soal ini event ya. Soal event udah ada belum sih guys? Sapurit apa segala macem. Hah? Kayaknya enggak ada ya. Sapurit kayaknya enggak ada banyak yang ngepost-ngepost Artemi gitu-gitu. Video sesar ganti enggak? Level berapa? Evo-nya Evo berapa? Kalau ganti bisa banget ganti. Cuma kalau misalkan dananya kan keeper lagi mahal banget nih. Agak sayang gitu sekarang. Seri pun juga belum muncul kan ini kan kayak lagi kosong-kosongnya gini, bro. Sedang lagi kosong-kosongnya gini. Tetaret. Ya ampun mental guys, emas 64. Dana berapa dananya? Tergantung dana juga. Kalau misalkan ganti siapa, gantinya ke Donnarumma, ganti ke Courtois, nanggung. Kalau kata gue mah, mending sekalian simpan dulu gitu. Ah ya lah guys, ngebak-ngebak gini loh, nggak malas buat bikin malas ya, bikin malas. Mending ganti GK atau ganti CB. Mending ganti CB dulu ya. Mending kalau udah cuma ganti CB dulu, ganti CB. Center back, bro. Center back. Yang lagi live FC siapa guys? Oh, Bang Neral ya. Yang lagi live FC Bang Nai. Mangkun lagi main ML. Lama banget, gila lo, loginnya lama banget. Ambil yang Toti ungu aja, jangan yang winter. Nanggung, kalau winter nanggung. Nanggung, gila guys, yang lagi live FC lagi dikit banget ya. Apa sih? Gue cuma nanya siapa yang lagi live. Astaga, gue cuma nanya siapa yang lagi live, Bang Panji. Dibilang Pak Songkran scam. Bacot ya kamu ya, Matlan sayang adik. Ada apa sih lo mau pamer satu-satu? Apa ada apa kawan? Najis. Demi Oviar pakainya oblak. Enggak diterima ya. Demi Oviar sampai 1. Enggak diterima guys. Squadnya Iqbal enggak gua terima ya. Skip. Inglek banget sumpah. Nek banget guys. Ah, enggak bisa lagi. Kok enggak angkat trofi Bundesliga? Berisik. Gacha juga sekarang bau ya bang, parah. Sekarang mau gacha apa bang? Gacha prima ya, paling kalau mau gacha paling gacha prima, gacha master gitu. Kalau gacha yang lain, aduh spesial juga. Aduh, kalau misalkan lagi mental gini kita ngapain ya? Tapi masa M guys. Mau ada manager kah? Nah, sekarang mau ada manager deh. CB 90 juta sekarang siapa ya? CB 90 juta. Mau mamanaku kick off no jikoku o mukae masu. Kyou mo stadium ni wa shumoku no issen o mitodokeru tame ozei no supporter ga zokuzoku to tsumekakemashita. Jikkyou wa watashi Nishioka Akihiko. CB 90 juta siapa ya guys ya? CB 90 juta.
gak banyak sih yang di otak gue, cuman kok gue gak bisa ini ya, gak bisa mikir ya, sembleng ya. Apa guys, gak CB 90 juta 90 juta ya. Atau saran CB aja bang, biar tabung dulu. Funnex sebenernya sih, gue pengen ngasih tau Funnex sih bang. Ini sekarang udah gak perlu Funnex banget sih. Sekarang sih udah gak perlu Funnex banget ya. Sekarang udah gak perlu banget. Kalau dulu Funnex sih penting banget, karena kan bola-bola atas. Sekarang lu pakai Sol Campbell. Sekarang mungkin mau pakai siapa? Kayak bahkan kayaknya Cannavaro pun juga masih ada yang pakai gitu sekarang kayak Cannavaro. Sekali ya Kohler boleh juga yang 96 Kohler. Blank gini otak gue ya. Banyak sih pilihannya sih, sekarang gak harus panik banget sih. Wah, wow, bola di chip gitu bro. Johan Cruyff, shoot. Kelar. Jadi tuh Peron Steph. Kenapa ada Steph Sister Panji ya? Tat tat tat. Karena Alvaro banyak kemarin kan Alvaro kan, karena main dia buat defense bola bawahnya kayak Bobby Moore. Bobby Moore juga kayak itu gue baru pertama kali tahu kalau misalkan Bobby Moore tuh bisa sampai merah gitu di luar exchange ya, di luar kalau misalkan lu mau nimbun apa nimbun pemain exchange bisa merah bro. Bobby Moore Minjes 95 enggak? Weh dong gue pake bro, Minjes 95 itu di OVS 95 di harga segitu ya, di range harga segitu itu udah paling oke banget ya, udah paling oke. Kan karena bisa dibilang Minjes enggak begitu mahal gitu dengan ya. Arsenal banyak tarik. Assalamualaikum, Torik. Gatan guys, gila guys, ada West Coast FM bro. Iya, aku takut ditonton sama streamer TikTok. Ulul Gaming, halo Ulul Gaming, thank you udah direct Ulul Gaming, selamat datang Ulul Gaming. Sekarang lagi nggak main Stumble ya Ulul Gaming. Ulul Gaming, abis live guys ada Ulul Gaming main Stumble guys tuh. Jangan lupa di subrek ya Ulul Gaming ya guys ya. Lu diem, oke. Okay. Lihat enak banget main mode mainnya gameplaynya. Ini taktik gue masih berhasil bro. Mau lihat nggak taktik gue? Anjay. Gue nggak sebenarnya guys ini cuma bercanda doang ya. Kalau mau lihat boleh, kalau nggak mau juga nggak apa-apa kok. Kata bang Pon Martinez kurang bang, mending Courtois rival. Ya dong, jelas dong. Emi Martinez kurang lah dibanding sama Rif, sama Courtois. Request GK 60 juta, 60 juta GK. Kalau Evo merah ya dapat Courtois dah. Kalau misalkan Evo ungu atau Evo biru, mungkin pakai Mascherano dapat tuh. Jadi Johar boleh Johar. Arsenal pun nggak mau juara ya, betul ya. Kalah bro. Pilih taktik ganteng, gitu dong. Mau dipancing ya, aku mau dipancing kan, najis. Ah enak gini ya, ganggu. Waalaikumsalam Bang Syafiq. Guys, gue mau TO Madlan bentar ya. Berisik nih orangnya. Madlan diam dulu ya, Madlan ya. Mau ganti Minjes 93 ke 95, tapi 93 udah enggak usah Bang Jo Albert. Enggak usah. Kecuali lu butuh buat naikin Ovian enggak usah ya. Bangun serangannya 3-1 menyerang teratur. Serangannya pakai 2-1-3 teratur. Pertahanan pakai 3-1-2 menutupi. Finish 95 W enggak? W, bro. Tapi di harga segitu bisa tunggu turun lagi enggak sih, Bang? Pidis kayak sayang gitu. Courtois dan normal sama Alisson, Courtois. Alhamdulillah. Halo Bang Syaking. Apa kabarnya Bang Syaking? Gimana? Belakangan ini kabarnya Bang Syaking? Masih berapa? 4222 ya. Sama-sama ngap. Tag dulu woy, itu nanti kalau misalnya satu flagnya Gatan FM. Gatan, lu kenapa masih pakai Gatan Azagi? Sumpah, pakai West Coast FM gak sih lo? Pakai West Coast FM, wih gelo. Wih gila, nama aku YouTube-nya West Coast FM. Oh pasti, ini pasti streamer TikTok nih gitu. Atau enggak, TT itu kan TikTok titik 2.
West Coast FM. Nah gitu bro. RVP apa Crespo bang? RVP sih kalau gue sih. Tapi satu gol Alisson bang. Jauh. Kalau Stats menang Alisson. Cuma secara tinggi badan. Ya secara tinggi badan. Secara kelengkapan diving, positioning, dan refleks. Courtois menurut gue juga menutupi semua gameplaynya ya. Kalian akun Heliboy bang biar via 100 loh. Bukannya kemarin udah bang Gartin ya? Kan muncul langsung lah. Bilang gitu si Gartin guys. Oh ganti nama ya. Sama-sama bang Man 19. Asli guys udah gak ada. Oh udah gak bisa. Sekarang Socrates tentang jarak segitu udah gak bisa gol ya. Kenapa ya Ri? Kenapa sih? Bang, liatin alur gamenya, oke. Tinggal menunggu Atle menang biar Oblak ku meroket semangat streamnya tuh. Gokil. Nice. Asli Thor, Oblak busuk. Dari awal FC Mobile keluar, itu kan Oblak kiper tertinggi ya, 92 OVR-nya, even welcome. Bang kan sudah pakai Oblak, guys. Dari awal event FC Mobile keluar itu Bang Kas sudah pakai Oblak dan terbukti bapuknya sebapuk itu ya. Orang pakai Courtois yang KTP 90. Pakai Silvestri ya, pakai Silvestri lah. Pakai siapa lah sebutin cibis-cibis GK cibis. Saran cibis GK gitu apa saran GK. Itu semua GK jauh lebih bagus daripada Oblak ya. Akhirnya referensi juara bang, iya bang udah angkat piring ya. Apalagi buat main VS, mending sesi 8. Iya jelas lah bro. Jelas dong ya gak sih. Cole RW Heroes, W gak bang, W sih bro itu masuk lumayan oke lah. Lagu belagu namanya ya. Mendy itu mana ya? Mendy yang 93 ya? Yang Ramadan ya? Ya. Donnarumma gas. Wek. Donnarumma gue pake Donnarumma enak lu. Gue follow kau bang. Thank you udah follow ya bang. Kiesa Winter apa yang gak bang? Buat nge-spin sekarang oke sih. Cuman daripada ambil dengan harga segitu ya. Ya mungkin offer lumayan ngebantu. Cuman lebih gege lagi ambil. Tapi sama-sama ada speed dribbler sih. Kalau mau ada opsi kedua Dembele yang TOT 88 boleh juga. Lunin statnya biasa aja. Aduh kalah kan mental bangke guys kalah guys elah ngerusak ya bangkai kuda jadi rusak dong ini atlawan nggak dihitung. Tapi grafiknya jelek banget ini udah bagus naiknya malah kalah kocak lah. Tapi gak dihitung kalah nih. Tapi poin berkurang ya? Bangke, poin berkurang. Mending Cancelo Cel, Carlos... Apa Cancelo Winter Balde? Mending Roberto. Tapi enggak sih. Cancelo CL. Nih, ntar deh. Roberto, Carlos Alberto. Roberto Carlos, oh itu kapan LB ya. Tapi lu Cancelo Winter... Apa sih lu ngomong apa sih? Fanji lu ngomong apa sih Fanji? Bang Fanji? Coba deh lu pikir-pikir deh kata-katanya. Gua bingung dah. KDB 94 apa Fabri 95? Kalau gua KDB 94. Harry Kane TOT OP enggak, Bang? Itu tipe striker number 9 banget sih, diem tengah gitu loh. Kalau gua ganti Kiesa ungu ke Cole Heroes ungu, we enggak, Bang? Awal ragu gua. Nah, entar sebenarnya ya agak nanggung juga sih. Dibilang we banget, ngaruh banget enggak? Cuman untuk Ovia kan 93 ke 95 ya untuk itu ya. Kalau Cole kan dari 93 Kiesa kan 93 ke 95 kan. Asli gue juga pengen ganti RW sumpah. Kalau tapi lu bisa ganti all warna enggak sih, Bang? Cole sih oke, cuma kalau misalkan mau yang lebih gacor lagi, Bang, untuk gue ambil si all warna sih. Speed dribbler loh, Bang. Ngaruh banget nih speed dribbler nih. Di gameplay baru speed dribbler ngaruh banget. LBR oh. LBRB Cancelo sama Roberto. Sergi Roberto. Apa Cancelo sama Balde? Gue bareng itu semua Barca ya. Suka-suka lu, Bang.
ya, suka-suka lu Panji ya, itu semua Barca ya, gue baru nyadar lagi. Itu Cancelo ya, Joao Cancelo. Ayah, 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 suka-suka amu ya, Bang Panji, yang ada bedanya, mau gue bilang siapapun juga tetap pilihannya itu doang. Asli, kalau misalnya menurut gue ya, Bang Mickey Way, gue gak tau nih. Ini kalau kata gue ambil, kalau bisa tabung dikit lagi nih, ambilnya yang Alvaran aja. Jauh banget kalau sama Cole. Sprintnya jauh, akselerasi jauh. Ini juga speed, ada speed dribbler. Kalau Cole cuman lebih ke, dulu Cole dibuat untuk ada, untuk apa? Untuk crossing. Cuman sekarang udah gak ada crossing, udah gak ada gameplay crossing. Mending ambil Alvaran. Alur game mana bang? Ya gue ditagih standar. Gue alur game ada yang gue ubah sih guys. Nih ukuran stick virtual lebih kecil. Ini emang ya, ini gue nyangkut gitu stay. Memperbesar jarak karena gue pakai gamepad. Gue pakai stick kalau misalkan pendek nabrak-nabrak. Tuh. Ini ya segala macam. Kan nanteng semua kan. Radar gue nyalain, kalau gue udah pasti radar nyala coy. Gue dari soalnya main Winning Eleven banget, pes banget, jadi radar. Zoom tangan gue kematiin. Nah ini gue pakai yang namanya yang ini nih. Ini yang ngaruh banget menurut gue ya, laju tenaga tepat nih. Gue pakai ini sekarang lebih enak bro. Karena kelamaan main akun Gas TV ya. Kelamaan main akun Gas TV, sekarang gue pakai laju tenaga cepat ini. MC 96 gue gak bang? Biasa aja, gak ada yang spesial. Lah ya gitu aja sih. Hahaha ketawa delay 20 detik. Jadi yang tahu ganti Rodrigo tadi W enggak bang? W, Bang Odesia. Bang di TV kah? Tanya jawabnya gimana bang? Kalau gua tanya jawab bang. Kalian bertanya, gua menjawab. BTW thank you ya udah subrek ya. Nama Rusia bro. Gimana cara gua bacanya bro? Thank you ya. Gracias. Dia percaya bang nih bro. W. Subscribe apa kemana bang? Pas fisik. Sekarang fisika pas habis sama fisik bro, sama-sama bang, sama-sama bisa barengan itu ya. Baby Monster sama Dandy nanya DMC ya, agak nggak ada yang spesial bang bro, ya gitu aja sih, kayak winger loh. Cuman yang bikin dia spesial ada ciri khas yang bikin orang gitu enggak. Sekarang hampir semua pemain kan bisa bilang bisa bersaing lah ya, ada kan nggak ngandelin ya semua pemain sih, ya beberapa pemain doang sih yang penting. Yang lebih OP tuh yang pasti punya speed dribbler, kayak misalkan Salah, Alvaran gitu-gitu. Savic Rival ambil fisik ya. Halo bang, gue belum tidur, buset gue baru mau tidur lagi guys. Halo Bang Diego, selamat malam. Ngap Diego makin malam nih. Bang, taktik manager lo bang. Tadi udah gue bagi, udah disini gue bagi lagi. Sama-sama Robert. Asli guys, kalau misalkan pemain rival tuh banyak yang di buff dulu ya, jadi titik balik batu loncatan pemain tuh banyak di Safik, di rival, kartu rival. Nih, mau ada mana agar. Sehat ngaptor? Ya, sehat bro. Beli kara lelah ya. Gue bangun pagi. Sekarang matahari udah tenggelam bro. Dan gue kemana-mana juga lagi. Kecepatan 3-1 menyerang teratur. Serangan gua pakai 2-1-3 teratur. Ya, pertahanan gua pakai 3-1-2 menutupi. Kenapa malam tumben enggak main stumble? Kenapa malam? Karena mulai live-nya malam. Kenapa enggak main stumble? Besok kita main stumble ya. Besok siang kita main stumble, guys. Oke. Okay? Yang umpan dan tembakan otomatis buat apa ya? Kalau misalkan lu AFK. Kalau baru mau tidur nih, buset daripada baru mau tidur ya, gue baru mau tidur guys. Terlalu lagi, kita dikit lagi, bentar lagi kita udahan ya. Grinding bang Diego lagi grinding di dunia nyata ya, grinding real life ini. Dan grinding real life bro. Makanya kalau misalkan nanya bang, lu main Fs apa ranknya kok masih FC2 bang? Masih FC2, masih Legend 2. Jarang login. Cina sama cewek, wah pakai nanya. Aduh pengen banget sih dan sumpah. Gue sebenarnya pengen ganti formasi banget sih.
Ah, kenapa begitu makronya gol misalkan open fake, open apa ya? Fake shot kan balik shot. Nge-fake shot gitu guys, nge-fake shot gitu kan, nge-fake shotin tadi Saliba. Banget, Bro. Formasi aduh, tapi susah sih. Apa sih itu, gua open fake shot lagi mah nendang. Bang, aku mau fake shot, Bang. Gua butuh lebih banyak pemain tengah. Di sini kayak pemain tengah gua cuma 2 doang rasanya ya. Lebar lagi. Wah, telat. Sekarang udah bisa skip replay ya. Iya dong. Bang, mau salah kemana apa ya? Dribbling, dribbling. Wah, wow, Van der Sar, Bro. Aduh, ngelek-ngelek gini kenapa ya? Tolong dong. Kayaknya udah setting medium dah. Buat ini emulator, apa emulator yang ini. Setting grafik medium, yang penting frame rate high. Oke, okay, mainnya lama, mainnya lama. Wireless ada yang bisa dibahas lagi sekarang ya. Kalau sekarang tuh orangnya mainnya bagaimana, main bola-bola holding lama. Habis itu dengan pergerakan bola gimana nih. Banyak banget yang gue sampai rival KDB yang 93 TOT 94 kali maksudnya, bagus-bagus Robert. Dia mah bacok parah. Kalau CD sama CAM, ada CD sama CAM. 4-2-2-2-2 lah kalau enggak, apalagi. Ada sih berapa kayak apa ya 3-4-3, ini enggak sih 3-4-3 diamond. Formasi 3-4-3 diamond tuh. Dipakai sama pemain Jepang kemarin ya. 3-4-3 diamond kalau mau tuh. Siapa namanya? Bang Diego, Bang Up Diego, Bang Up Diego. Formasi 3-4-3 diamond. Manis. Hey, besok main Block Desk ya, Bang. Chat besok ya. Iya, besok pasti main Block Desk kok. Gile, Bro. Manis bener, Bro. Gua Dembele bolanya lepas. Ah, salah. Sok gua terobosan aja, guys ya. Wait. Azaya kana intercept. Course o yosoku shite itan de shou ka? Shiai shuryou made ato. Ayo lari Cruyff gua. Aduh, ada Theo Hernandez, Bang. Event Theo kapan, Bang? Mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan lagi ya. 1 sampai 2 bulan lagi. Cristiano Ronaldo ga dedekimasu. Cik men, tuh. Tapi formasi 4-2-2 ini kayak tengahnya lebar betebar. Nah, siapa gua ganti Gattuso ya? Cuma kalau Gattuso, sayang duit. Gua pengen ganti antara Gattuso, entah mungkin atau Mascherano. Cuman MM gua rungkat MM ntar. Dih, gue mau ke bawah. Pakai 4 nih, kenapa susah banget yang telah bikin golnya? Karena narrow, Bang. Gak apa ya, lu harus benar-benar kayak mikir otak buat buka ruang. Lenceng, lenceng, open. Kalau misalkan buat main counter attack, open fake up shot heel to heel sih. Tergantung ST. Yang penting ST itu sekarang kayak kalau misalkan mau ngandelin counter bisa lari, punya fisik. Kalau Nero tuh keluar harus benar-benar ini, Bang. Gue juga pakai 4-1-2-1 Nero. Dan itu kayak lu benar-benar passing dan passing ya. Buka ruang tuh kayak lu CM lu susah dah. CM itu kayak harus CM yang posisinya tuh posisi menyerang gitu, bukan posisi bertahan kayak Bellingham dan kawan-kawan. Soalnya kan gak ada winger kan, jadi gak ada winger juga, gak ada yang ngebuka flank kiri kanannya.
Kalau kata gue sih tuh dari pengalaman gue mah kayak ganti dalam mainnya pusing sendiri ya. Mainnya pusing sendiri, kalah juga kalah sendiri gitu. Jam berapa mulainya? Lihat besok. Asli gue pengen ganti informasi sumpah guys. Pengen liat CM. Jadi Rodis kan katanya nyoba, katanya nggak masuk meta, kenapa? Berat ya larinya. Kan orang udah pakai ini apa, meta jalan kaki kan. Meta jalan kaki sekarang udah kayak ini apa namanya, terlalu berat buat ditahan sama Rodri. Lebih karena Mataus. Cuman ya Mataus mahal banget. Bro, Mike Cruyff. What the hell, oblak bro. Hoki banget oblaknya. Karena apa ya, karena ini tadi. Kan pelan banget posisinya dia. Buat nahan-nahan yang lincah-lincah susah pasti. Apalagi kalau kena-kena posisi counter. MT dah Rodri dah. Pasti sekarang entah ya Tore handling fisikal banget atau enggak ya Mataus punya punya speed. Ah, kena counter bro. Eusebio. Masih bagus. Ah, masih. Masalah lu malah lebih kencang ya. Besok kita muter dulu. Oke, bye bye Novi. Masalah lu lebih kencang. Malah ya bagus bagus masalah lu. Buat ganti Ramirez. Buat kalau misalkan mau ganti Ramirez lebih pasti lebih keras lebih lambat. Bagus atau enggak? Sebenarnya gua pakai Torre ini buat main Modern Manager ya, bukan buat main H2H sebenarnya nih. Torre ini lebih cocok buat main Modern Manager, Bang. Bang. Buat main H2H menurut gua agak biasa aja. Fisikalnya enggak fisikal banget. Larinya juga larinya enggak kencang. Kalau misalkan mau ya yang kan dia apa ya, untuk CDM yang atau ini pengalaman apa pendapat pribadi. Kalau CDM high itu kalau misalkan larinya lambat kayak Petit enggak akan kepake. CDM high yang larinya lambat enggak akan kepake. Mataus dulu sempat kalah pamor kan gara-gara sama Ramirez. Enggak kepake. Petit pun juga awalnya lumayan oke, cuman karena ada pilihan CDM-CDM lain yang lebih kenceng. Petit yang dari awalnya lumayan rame, udah gak rame lagi. Isepio abang, soal apa duet gue. Tadah, makasih Bapak Novi. Asli guys, ini speed dribbler ngaruh banget, parah. Kalau sebenarnya solo enak bisa kalau bisa aja. Beli Ginola Prime Icon aja ya buat solo ya. Oh, apa Ginola? Kalau misalkan solo ST Ginola Prime sih. Oh, usnya ya bisa. Tapi EV-nya harus level tinggi, level juga level tinggi. Karena kalau misalkan kayak kartu Ginola gitu pasti kalah stats dan larinya, kalau ngomongin lari udah lah, ambil level tinggi yang penting lah. Sekarang Eusebio lagi mahal banget soalnya. Kalau nanya sekarang harga Eusebio lagi setinggi-tingginya langit ya. LBRB lagi ambil kemana bang? Kalau LBRB defense sama CDM ambilnya yang gambarnya ini, gambarnya shield ya, yang gambarnya shield tameng-tameng. Ambil bertahan. Karena sekarang kalau dulu masih bisa ambil balance atau ambil yang seimbang karena main Metal Crossing. Sekarang Metal Crossing udah dimatiin, nggak guna lagi ambil skill point seimbang sama sekali, soalnya nggak guna banget. Neng, aduh. Ha.
Nice. Tutor dev bang, nggak bisa gua dev. Ya anjir 106 juta, iya kan lagi mahal banget, parah bro. Lagi mahal banget, sekarang nggak jelas. Cara FIFA nggak bisa update gimana bang? Ke playstore nya paling. Nggak tahu, gua konsensus itu gua nggak tahu lagi. Enak kenapa haram kali bang? Speed dribbler, sekali lagi speed dribbler di meta baru lagi parah, nggak curah banget. Jadi sekarang CB pendek favorit, ya betul. CB bukan CB pendek sih, CB yang tingginya 180, CB yang tingginya 175 ke atas sekarang masih bisa kepake. Dulu kan satu CB 180 aja udah 187 aja udah di haram-haramin, sekarang masih bisa kepake. Koin gua sama Mase cukup bah, jadi bingung solo ST apa Ginola. Lu gameplay gimana? Lu lebih sering gameplay gimana sebenarnya? Kalau misalkan lu gameplay ST-nya enggak harus duel langsung sama S sama CB yang kayak adu fisikal banget, Eusebio aja sumpah. Lari base-nya udah 100, akselerasi 100, sprint 100. FO-nya mungkin FO ungu atau FO merah level 20-an, wah. Sumpah enak banget. Guanya level 17 udah enak banget. Cuma gua kenapa enggak naikin level karena gua enggak fokus gameplay ini, cuma sekarang lagi pengen main gameplay aja. Lagi demen aja main guys. Ini kayak pet itu, pet CDM yang high, CDM high tapi larinya lambat pasti enggak akan kepake dah. Soalnya lu main high tapi lambat, turunnya telat kocak, kayak Rich Card tuh pakai medium. Maju juga jarang, turun juga jarang. Tengah-tengah kayak CM dan enggak gerak kiri kanan gitu menurut gue. Iya, kerebut lagi bolanya sama Petit. Ini Pele juga dulu ST haram bro. Kan CDM bang, lu butuh dana berapa, CDM yang kayak gimana. Mungkin referensi lu pakai CDM sekarang siapa dulu buat. Karena CDM, wah banyak banget tipenya. Timing. No, udah bagus timingnya bangke. Telat gua gerakinnya. Duh, mahal ini bro, tabrak-tabrak gitu. Buset, mau di tendang gak mau deh. Rodri gue ganti ke Ramirez, mau gak? Rodri lo ganti Ramirez, itu jauh banget. Rodri 97 ganti Ramirez 93, buset. Rodri ganti Mataus, oke. Rodri ganti Ramirez, boleh sih. Enggak salah juga sih, kenapa apa. Eh, kipar gila guys, patah-patah banget, kenapa ya? Shit! Oh, di mana keadilan? Benzema atau Forlan bro? Finishnya ternyata bagus nggak bang? Fisiknya nggak ada, bahaya bro. Rodri bagus nggak bang? Rodri, nah ini ya antara 11-12 lah ya. Rodri itu CDM yang jangkar banget bro, bagus. Cuma sekarang meta yang lebih karena kocek-kocek itu banyak orang, nggak semua ya, banyak orang yang nggak suka karena sekarang lagi ngandelin agility. Dan sekarang masalahnya adalah Rodri itu CDM yang berat banget bro, bukan CDM kayak Mataus kekenceng. Jadi sekarang Rodri udah mulai agak kurang. Tapi kalau gue sendiri, karena duit gue nggak ada, gue masih pakai Rodri. Cuma kalau misalnya lu ada duit, daripada lu salah beli Rodri, mending ambil Mataus aja. Kalau bang, sasaran GK. Enggak, bisa saran enggak. Wah, nama gue Gebert. Aduh, aku lagi main, bang. Lagi pengen main nih, jarang-jarang gue pengen main. Waalaikumsalam, Bang Ror. Coba tanya aja, mau diganti apa, Nurul, gitu. Kira-kira. Tapi asli, guys, sumpah. Lu sekarang akselerasi sengaruh itu, bro. Mungkin kalau misalkan mau ambil CDM yang bisa dibilang apa ya, bagus. Apalagi di meta yang sekarang ini, mungkin ambilnya Mascherano sih bang. CDM jangkar ya, CDM jangkar yang masih bilang oke juga, Mascherano 95 yang heroes. Walaupun dia pendek, ya, masih bagus Mascherano. Tadi mata sama merah udah enak ya bang, oh dah. Udah enak tuh, udah enak banget bang. Ayo ambil.
Wah, nggak ketendang. Nice. Duar. Info RG bang, RG apa nih RG? Ramadan telah usai, nasi kuning tanpa orek belum kutemukan. Halo Bang Illuminati, selamat malam Bang Illuminati. Nah, Sabi Alonso nih guys, CDM baru tuh ya. Tarpas ya. Gila, Socrates bro. Kalau gua dong. Kalau Fowler duet kalau Fowler duet UCB masuk. Itu masih masuk. Tapi ya kalau misalkan lu nyari duet ST bang, gua Natalia sih. Natalia juga masih oke sih bang. Lu enggak usah beli yang Office 97 juga. Fowler jangan Fowler 94 ya. Kalau mau 97, cuma kalau misalkan enggak nyampe 97 mending ambil Natalia 95. Info CB bang. Kimin J masih oke. Natalia stamina enggak. Wah, betul banget. Kimin sekarang stamina gampang banget habis bang. Mungkin karena kan sekarang gameplay jalan kaki ya. Jadi kalau misalkan lari dikit kayak langsung kerasa banget. Ayo Pele mau ngapain Pele? Nih, di giveaway bolanya. Alah. Gua cek satu hilang bolanya. Gue dapat Polres Bandung juga bang, tapi udah punya Yosebio, nanti boleh duet, boleh. Info review gratis belum review gratis, belum review gratis lagi main. Lagi pengen main, jalan-jalan gue main boleh. Kalau misalkan gue di open review ntar nggak kelar guys, sampai jam 3 kayak bisa lanjut dah tuh, nggak sampai jam setengah 2 lah, bisa sampai jam setengah 2 guys, kalau misalkan open review sumpah. Mendingan sambil main sambil tanya jawab ya. Q&A anjay, Q&A. Lebih karang ngobrol aja sih, guys. Lebih karang mencari teman mengobrol. Ini siapa lagi? Gila, guys. Ini gua dulu. What the hell? Dulu ini akun gila. Akun YouTube pada dijual-jualin sih ya. Ini gue dulu subscribe akun YouTube konten kreator aktif. Sekarang akunnya live slot kocak, live judi. Gak takutin lagi Thor, boleh. Ini akun YouTube kenapa pada dijual-jualin guys? Judi slot kocak. Nih. Tahun serangan 3-1. Ketutup. 3-1 menyerang teratur. Serangan 2-1-3 teratur 3-1-2 mencukupi. Abre Enzo bre. Halo. Sokrates. Tapi jangan nama Sokrates. Sumpah guys, jangan nama Sokrates. Kalau kata gue ya, jangan Sokrates. Mending Silva. Mending ambil Thiago Almada yang versi lunar. Terlalu berat untuk posisi CM sumpah. Tapi Carlos 97 apa Hernandez enakan mana bang? Hernandez kalau gue. Tapi Carlos juga enak sih, maksudnya lebih lincah, lebih kencang, bisa defend. Cuma kalau misalkan takutnya corner kan, kadang corner nggak selalu wingbacknya, apa nggak selalu CB kayaknya nahan, kadang wingback juga ikutan nahan. Ya heran deh. Cuma kalau misalkan daripada ya dulu enak lah, sama-sama enak. Udah pernah pakai dua-duanya, sama-sama. Formasi 8 sama. Kok formasi 4-2-2-2? Bang, kok tentara Arctic lu nggak bisa diklaim, hah? Tentara Arctic itu apa tentara Arctic? Masih gua 4-2-2-2-2. Enak ya, itu 5-5 iya. Tapi guys, sumpah bro. Ya mungkin enggak bisa kocek-kocek kali ya mainnya. Aljabar sebenarnya bagus enggak, Bang? Dibilang bagus banget enggak? Biaya kayak apa ya? Kayak siapa ya? Kayak Cantona gitu lah. Bagus. Bagus banget. Ada yang lebih bagus. Bagus? Bagus. Semoga dapat tujuan bang. Ya, semoga. Ada bang Thor guys. Gaskan. Ayo, gas di PFC nih.
Nah, liga lama aku nih, guys. Ini liga lama aku ya. Sayang aku udah enggak di sini, guys. RB 60 juta, Evo ungu merah. Ya enggak jauh-jauh sih, Bang, kalau sekarang ya. Paling ya kalau 60 juta berarti dapat. Kalau enggak Carlos ungu juga boleh sih, Roberto Carlos yang 93. Kalau misalkan lu mau ambil Frimpong pun juga enggak apa-apa Frimpong. Gua nyesel enggak beli Craft pas lagi murah. Emang sekarang lagi mahal Craft ya? ST 40. Sabar sih kalau kata gua, sabar Bang Fikri. Sekarang lagi naik-naik semua. The Fresh mana makanya enggak, Pak? Aduh. Kureng, lambat banget. Asli, bahaya. Dia akselerasi kencang. Cuman terlalu lambat ya. Sprint masih penting banget soalnya. Lu tahu sendiri sekarang ST kenceng banget, Pak. Parah. ST kayak Isak, ST yang kalau misalkan lu ranker ketemunya Eusebio Ronaldo, sprint masih buat lu sih. Natale bagus. Natale buat main duo, buat main duo sih. Natale, tahan lu kalau kata gua. Jual aja. Kalau jual. Tentara Arctic bisa diklaim enggak? Tentara Arctic tuh apa? Tentara Arctic. Rodit emang apa quit, Bang? Quit sih. Walaupun dia kan enggak bisa lenceng ya, tapi dia high. Kaki juga gua lupa. Quit itu 45 atau 55. Cuman quit itu dia asli, guys. Kayak siapa ya? Dibilang kayak Gullit enggak? Marchisio setipe gitu. Cuman kayak Gullit enggak sih? Quit kalau kata gue ya, kalau memang lu bisa pakai CM tanpa lenceng gas, pakai. Wah. Wah, Cruyff gua onside tuh padahal tuh. Bang, ke. Minimal Evo, Bang. Quit, Bang. Ungu. Kalau minimal pasti sekarang mau main ungu, Bang. Kecuali kiper ya. Kalau kiper minimal merah. Wow, panda besar, bro. Wah, panda besar kita. At the end of the day, Your goalkeeper is your number one defense, bro. Hai, Bang, review goalkeeper dong, Bang. Bang, boleh review goalkeeper nggak, Bang? Asli gue kesel sih. Gue sih kesel yang kalau gituin ya. Hai, apaan sih? Aduh, gak bisa main, gua ketawa. Aduh, capek gua ketawa. Aduh, video cengkecur banget tuh. Aduh. Ah, kok bisa gitu ya? Gacor gitu, guys. VDS, neng, let's go. Tendang nggak sih, bro? Aduh. Beknya juga pada ngapain? Gak jebol, gila lagi mode gacor, guys. VDS mode BU ya, VDS ya. Aduh. Lagi mode gacor gini, bro. Wah, kebobolan. Halo Ato, ini kalau Bang Kips. Selamat malam Bang Kips, aduh. Bangke. Betul yang update yang akan datang Teotes kah, Bang? Belum tentu Teotes. Itu enggak onside kah, Bang? Enggak, belum tentu Teotes. Siapa tahu abis ini masih ada satu event lagi baru abis Teotes, bisa jadi. Kalian dulu enggak sih, guys? Siapa tahu abis ini event satu lagi dulu, naikin OVR ke 98, nanti Teotes 99-100 gitu kan. Jadi TOTS kayak TOT ya, naik 2 VR, bro. Coba tahu.
Kalau misalnya emang 100, kalau enggak ya 98 paling TOTS. Wah, let's go. Emang ada offense mana-mana? Ya, ini kan cuma ngomong doang. Capek banyak cheater sini ada. Iya, katanya di apa hiring banyak-banyak cheater ya. Ente Bang Kips. Tetap semangat Bang Kips. Ayo Bang. Tetap semangat, tepus Bang Kips. Kadang tuh gua suka ngelihat live lu tau Bang Kips, cuma gua diem-diem aja ya nontonnya ya. Gua nonton lagi nonton, biasa nonton ada live gitu kan. Gua nonton diem-diem. Katanya emang oke lah Bang. Pasti TOTS kayak TOTI ya, bro. Pasti udah pasti TOTS kayak TOTI ya. Karena major event ya, bisa bilang event utama TOTS sama TOTI. Ya informasi 424, kalau bisa cari yang high-high sih. Cari kalau bisa cari kayak high-high ya. Kayak siapa namanya? Valverde, kayak Kuit. Kalau Gullit pun, Gullit yang 93 atau Gullit 90 juga masih oke sekarang, bro. Karena fisikal banget Gullit ya. Fisikal ditambah dia punya speed dribbler, bro. Gor. Wah, bisa dapet Marchisio-nya. Nice. It's a GG, bro. Kalau main pakai stick ya, gua pakai stick. Mau upgrade Safik ke Bang duet Gullit sama Gullit formasi 424. Safik sama Gullit. Marchisio paling. Kalau Safik upgrade mah Marchisio paling gini, bro. VDS gua berapa save coba, guys? Mana Bang terlepas ya lah, kocak. Lu nonton dari kapan, Bang? Si Gilang nonton dari kapan ya? Tadi gila guys, 5 ya. 5 yang masuk 2 3, bro. Jadi gini ya. Paling Marchisio, paling kalau Marchisio kayak Kuit, kayak Valverde atau mau pakai KDB juga masih boleh KDB. KDB juga oke tau KDB. Ya, nge-lag, bro. Udah 5-0 gitu, gue baru lihat guys skornya Bayer Leverkusen. Nice goal. Bangke lah, Fidesz 5 tuh. Fidesznya gacor gini, Bang. Bang Iego. Panasannya gacor gitu, bro. Kenapa ya? Panasannya gacor-gacornya, guys. Tuh. Kalau kalian nyari keeper jangan pakai oblak ya, pakainya VDS guys. At least bisa bisa nahan 5 shot tadi ya. Ya guys, sekarang gila jam setengah 2 gua mau udah jam 1. Lo pakai Son Honor TOT, Bang. Son Honor TOT. Gua enggak pakai formasi LW. Sebenarnya gua pengen sih ganti formasi LW RW sih. Gua pengen ganti formasi 4-3-3 holding. Tapi ya rombak lagi guys, rombak mahal lah. Emas ya iyalah, iya dong. Tapi gua kok ngelawan ini langsung ini ya. Enggak bisa gerak gua guys lawan Bang Diego guys. Enggak bisa gerak, coy. Attacking gua ditahan gitu, bro. Gak review Bang, gue gak review dulu Bang. Gak review dulu Bang. Gue juga bentar lagi gak, gue gak lama kok. Gue juga bentar lagi mau udahan juga. Yang bener-bener masih enak di gue. Tahu kali ya, ya kan lawan lu gue Bang. Bang Diego jangan lawan gue dong. Lawannya lawan capek ya. Yang jago, kalau lawan gue mah gak jago, bro. Gue berapa sih? Masih lama, tapi segame lagi lah boleh lah. Segame lagi gak sih? Ngilangin, ini bangke, Luis tadi gue DC guys, mental. Itu bukan ini. Kenapa ketua laku padahal DC-nya cuma 88, tinggi badan. Dan gameplay kayak kalau gameplay kayak punya kayak karakter tersendiri. Ini lumayan nih guys, 83-4, 89-3, ini kalau gue menang lumayan nih cup-nya nih.
kalau gue menang di game ini KP lumayan nih, bisa sampai 11.000 enggak sih, guys? 11-12.000 enggak sih? Buat ngerapatin lawan. Coba deh. Gabrut, Tobrut. Halo, Mang Majid. Mungkin lebih coba sering-sering nonton gameplay kali biar tahu cara main yang bagus gimana. Kalau buat lu manja, oke, bye-bye Mang Diego. Selamat tidur, guys. Kucing, bentar lagi udahan kok, enggak lama lagi ya. Gak lama lagi gue udahan, guys. Udah jam 1:30, gila bro. Besok udah lanjut lagi. Gak bisa gerak. No. Gila enggak kekejar, bro. Enggak kekejar, bro. Halan F25 enggak kejar juga ya. Gimana gameplay Aurum bro Atorik? Enak sih, aku suka. Suka yang lebih sekarang lebih suka Bang Kips. Enggak cross, jadi ada yang baru gitu. Kayak misalkan sekarang kalau mau login jadi kayak mau login sekarang udah enggak kayak apa ya? Kayak ada tujuan baru. Main gitu misalkan. Dan kalau misalkan main tuh enggak ngeliat yang sama crossing sekarang mainnya. Dan the best solo CDM menurut saya stand mata siapa? Solo CDM. Rodri juga masih oke. Rodri. Sekarang ada Mataus, ada Gattuso, ada Mascherano sekarang. Sekarang banyak pilihan nih. Mascherano sama Gattuso ada kartu baru yang menurut gua oke juga. Buset, di crossing sama dia, bro. Lepas. Bisa lepas. Sama enak enggak ada crossing. Iya, enggak ada crossing. Karena gameplay-ku bukan gameplay yang bisa crossing gitu loh. Pakai crossing dikata-katain kocak. Sih dikata-katain apa ya? Jelek itu crossing-nya, enggak ada yang masuk. Ih, gua goblok banget sih, sumpah guys, itu passing ke bawah bisa padahal ya. Itu passing ke bawah kosong loh. Wah, masuk lagi. Gattuso TOTY atau Rodri untuk TOTY? Mendingan Rodri sekalian enggak sih? Lu pakai pedes yang mana ya, 96? Gue pakai PDS yang 96. Nah, ini gue baru ketemu nih, guys. Akhirnya gue ketemu gameplay yang lain ya. Lob passing. Selama gue main, ya belum ketemu yang lob passing sih. Jarang yang pakai lob passing. Ini akhirnya gue ketemu nih lob passing. Quiz mana enak gak? Quiz mana enak, bro? Kalian kayak monster. Lebih karena guanya gak bisa defense. Jadi kalau misalkan gue bisa dapet defense-nya, bisa tuh ditahan tuh bola tuh. Nih, dari sini dulu. Narik bola dulu. Back lagi. Hah. Tahu ya guys ya, dia bakal main bola lepas coy. Kita coba defend winger-wingernya ya. Kita coba tahan flanknya, bro. Nah. Dapat lagi tuh soalnya. Tahan dong, tahan gitu. Nesta Menas bagus, Nesta Menas. Duh, gila, volley. Tapi ada Mamang Edwin, nice. Lari yuk. Lari dulu aja, yang penting lari dulu. Go, lari dulu aja, bro. Ada corner. Iya, enggak dapat corner-nya. Kan. Gua mau fake shot doang. Kenapa ditendang? Ah, makro bangke. Itu enggak enaknya pakai stick, guys. Makronya suka keubah-ubah sendiri, suka out of position gitu loh. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu ya. Majuin dong kiper lo, Bang. Let's go. Vida atau Minje? Aku sih Minje ya. Aku tetap Minje. Walaupun Vida tuh sebenarnya di ini enggak sih, guys? Di balance enggak sih? Itu Vidis kayak di balance dah, guys. Vidis, guys.
Vidic itu adalah CB yang apalagi yang winter ya, CB yang apa, Vidic yang 92 winter itu CB yang agresif banget bro, kayak siapa ya, kayak Ronald Koeman, kayak Ruben Dias. Tapi sekarang di yang versi yang 95 Centurion jadi di balance gitu bro, nggak terlalu agresif kayak Ruben Dias. Nah, lu jembok we nggak bang? Lu jembok oke okay, we? Yeah, we nggak we sih, biasa aja sih. Gue coba sama menang one one sama keeper, flashing. Rubennya sama Minje. Ruben Dias agak kurang bang. Udah coba Ruben Dias yang 96, kurang. Dia emang lari lebih cepet, fisikal lebih bagus. Nah, gue kurang sukanya Ruben Dias tuh agresifnya ya. Kayak CDM, maju-maju banget. Benzema Centurion gue nggak bang, gue sih. Benzema Centurion gue bro. Tapi untuk posisi ST, kayak siapa ya? Kayak Harry Kane lah. Cuma kalau misalkan sekarang, gue kenapa ya? Gue nggak mau nge-wear dulu baru mikir ya. Bang, bagus nggak? Bagus. Tapi, gitu ya. Kenapa ya gue gitu ya? Biasa, agak biasa aja bang. Malah agak biasa lebih karena kurang, nah gitu. Ramos CDM cocoknya, Ramos cocoknya CDM guys, udah agresif, walk rate-nya high medium. Awaran Evo Gold gimana? Yang mana? Awaran 95 apa 85? Apa yang 95 yang RM apa yang RW? Nah, yang lengkap. Tukar 94 bagus nggak? Bagus aja sih. Aduh ini masih banyak yang nanya ya, kalau misalkan masih banyak yang nanya-nanya, gue lanjut lah guys. Gue mau udahan cuma masih banyak yang nonton. Gue nggak enak kalau misalkan gue hilang. Yang RM awaran bagus lah. Waalaikumsalam, itu bukan Bang Harus, bukan Bang Kas, Bang HRC. Mau bawa RU, gue lagi nggak pengen bayar, malah lagi pengen nge-push rank juga. Jarang-jarang gue push rank bang. Bang Gas, Courtois Evo Ungu 92 masih seimbang nggak sih? Maksud seimbang gimana? Imenjia 92 Evo Merah. Ah mental guys, jadi malas main gue mental gini bro. Satu. Soalnya, teman-teman kan mental ini udah di in-game, cuman gue masih belum loading. Udah gak bakal masuk lagi. Kimnya 92 Evo Merah, Vinci 92 Evo Merah, Malini Evo Merah. Kimnya 92 Evo Merah tuh Winter, ini Winter, Malini 92. Kimnya aja 92. Bang gacha, tadi Susanto. Udah gacha tadi, bau banget ya. Jangan. Dadah gitu aja guys ya. Karena ini juga gue gak bisa push rank kan, kita udahan gak sih bro? Nesta weh gak bang? Nesta, oke, dibilang weh enggak juga, kayak siapa ya? Kayak sekarang CB yang penting ini sih bos, yang penting bisa, yang penting dia marking bagus, tentacle bagus, lari masih, dan bisa lari. Nesta bisa lagi, oke. Cowoknya sebenernya bagus gak? Yang RW bagus. Udah nifikasi gak bang tadi? Beberapa udah. Marcisio ambil bagus sama bang kemarin. Kalau gue Marcisio ambilnya main box to box, jadi ambil fisik. Kalau mau ambil passing juga gak apa-apa ambil passing. Coba lah tim lu bang, boleh. Guys, tim gue mah timnya biasa aja guys, level 17. Kalau mau lihat akun Gas TV ada lagi. Ini mah akun Atorik. Ini akun yang bukannya setiap hari login. Kalau misalkan mau yang lihat akun Gas TV yang ini guys. Ini akun Gas TV, mana akun Gas TV? Nah, ini akun Gas TV. Jadinya kemarin ambil Ashley Cole ya guys, ambil Ashley Cole yang MLS enggak jadi ambil yang Semprotan. Udah lengkap guys, kemarin kita ganti Roberto Carlos dari 96 ganti ke Ashley Cole 97. Saya ambil Evo Ungu, bong, box to box, Evo Ungu baru kebuka. Gak apa, ambil guys. Di Cole 94, ambil kemarin apa ya? Lu ambilnya 94 nih, ambil yang mana bang? CM aja bang Citi ya, jangan ambil yang CM ya. Lu kenapa? Ambil yang Alatorik. Karena loginnya yang Alatorik. Karena gak login di Gas TV. Oblas menang boleh nggak bang? Boleh. Bagus Marcisio atau Valverde? Kalau gue lebih suka Marcisio dibanding Valverde. Anjing.
Karena lagi loginnya ya akun Atoli, bukan login akun Gas TV. Kalau yang CIA mau main apa nggak? Kalau formasi 4-1-2 padat, ah ini ambil dribbling. Sumpah kalau formasi 4-1-2 padat ya, sumpek sendiri bang, tengah lalu sumpek sendiri. Tapi ya itu kan lebih ke arah preferensi masing-masing orang ya. Gue sih udah sumpek bang, gue udah nggak mau lagi ya formasi 4-1-2 padat, gue udah nggak mau lagi. Sumpek bang asli ya, tengah lalu kayak, wow penuh banget gitu. Luis Suarez sama hal ini bang, dua-duanya bagus ya. Kena pake dua-duanya jadi sama-sama bagus bang. Bagusan mana? Sama-sama bagus. Ya gue lebih suka mengal ini sih, aduh. Kalau gue lebih suka mengal ini dibanding sama Lucio. Tapi bagus, ya bagus sama mana? Sama-sama bagus. Gue liat ambilnya apa? Fisik ya, ambilnya box to box ya. Ambilnya fisik main box to box guys. Ya, nah sayang kalau misalkan gue liat lo ambil passing, sayang banget. 4-3 datar bagus gak? Mau jual keluar juga nih KDB. Bagus aja ya, bagus. Tapi CM lu butuh CM yang bisa bertahan ya. Gak ada dananya kalau dua-duanya. Sama-sama bagus, malah ini bagus, Lucio bagus. Ya, sama-sama bagus, gak ada bedanya. Siko 94 bagusnya duit nama siapa bang? Lu ambil Siko 94 CM ya? Jangan bilang gak bilang CM ya. Aduh, sumpah yang CM sih, sayang banget. CM-nya Gullit, Bellingham, sama-sama KDB. Gak bagus-bagus bang, gak ya. Bullet kayak kan KTP yang semuanya masih enak gak bang? Kalau iPhone barang bagus itu masih enak bang Fitri. Gue udah ganti formasi 4-1-2 ke 4-2-2-2. Ya itu dari itu kalau misalkan formasi 4-1-2-2 padat ya sumpuk banget. Mungkin beberapa game lu kayak bisa, dapet nih, dapet passing-passingnya enak ya kan. Passingnya enak, kiri kanan, banyak opsi passing. Cuman lama-lama kayak, wah bangke ini formasi ya. Kayak enggak ada lu misalkan di tengah musuh lu tahu gitu lu main tengah. Di terapetin tengahnya. Ya pakai second dev, dipepet terus, dipress terus. Lu enggak ada opsi kayak ngelebar ke kiri, ngelebar ke kanan. Itu yang bikin gua paling ngeselin ya kalau pakai formasi 4-1-2-1 padat. Opsi passing ke kiri kanan itu enggak ada bro, cuma tengah doang. Enak kan 4-2-2-2, cuma kalau 4-2-2-2 sekarang gue kurang sukanya tengahnya kosong banget. Gue lebih demen lagi balik ke 4-3-3 holding ya. Balik ke meta awal yaitu adalah 4-3-3 holding. Wingernya ada, tengahnya lu pun juga lu bisa custom semau lu gitu. Kayak misalkan CM-nya lu pakai CM yang lu mau. CM-nya mau menyerang boleh, mau ambil yang lebih fisikal kayak Gullit, kayak Bellingham. Siapa lagi CM atau enggak Vieira itu bisa lu bisa pilih. CM-nya bisa bebas juga mau ambil Mataus yang maju mundur. Ambil yang diangkat juga, ambil Rodri, ambil ya Torres 97. Casemiro juga masih oke, Casemiro. Gitu kan, pahlinya. Dia masih bisa custom gitu tengah lu. Kalau formasi 4-2-2-2 sih iya bisa, tengahnya juga lebar. So kayak kurang gitu bro, gak tau dah. Pengen ganti formasi cuma gak ada duitnya. Yang Tavernier bagus, Tavernier RB94 bagus. Bang, gua kasih tukaran kalau luka dua Eros, ih enak banget ya. Orang kok wangi-wangi buat. Lihat akunku bang di list, aduh. Tadi jangan mancing-mancing review, nanti yang lain ikutan review, guys. Kita tanya jawab aja. Ini kalau sekali review kelar aja bisa jam 2 lebih, guys. Aslinya kan gua bilang mau jam setengah 2, sekarang jam setengah 2 lewat 12 menit. Naikin Evo gimana bang? Contoh pemain kalau misalkan ada dua tipe pemain. Ovier 80 sampai Ovier 89 itu pakai yang namanya Dudek. Contoh kayak Alaba naikin peringkat nih itu pakai yang namanya Dudek. Atau enggak pakai kartu yang sama. Yang kedua adalah untuk Ovier 90 sampai 99. Contoh Socrates naik peringkat pakai Mascherano atau enggak kartu yang sama. Udah gitu aja. Bang, apa enggak gacang aja. Ramen oke nggak sih? Ramen oke bro, ramen oke. Nambah Ovian satu ganti formasi 4 setengah. Nambah Ovian 1. Kalau mau ngitung Ovian, bro kalau ngitung Ovian panjang sih bro. Susah juga buat jelasin ya. Dan Mataus, info gameplay Zidane kamu pakai itu bang, Zidane. Ringan bro, Zidane bro. Ringan, cuman kalau Zidane yang ini lambat, udah lambat banget buat. Kalau Zidane yang ini buat ngadu sprint sama Zidane sama wingback udah enggak bisa. Cuma lincah, iya lincah. Kalau ngadu lari udah enggak bisa ngadu lari. Dapat Mataus sampai 93 dari MLS, apa dari exchange bagus enggak bang? Bagus, Bang Shevchenko ya, bagus pakai banget gila, main MLS lagi. Enak banget CM-nya. Sekarang meta ngasih bang pakai formasi 4-2 padat.
antara meta nggak meta ya, bisa dibilang meta iya kan, kalah kan bangke emang. Meta sih dibilang meta karena tengahnya rame kan buat nahan serangan, cuman nggak selalu work menggunakan 4-1-2 sudah padat karena banyak juga sekarang orang-orang lebih pakai winger. Oke, okay? Lebih enak pakai winger menurut gua sih. Jadi kalau misalkan lu ketemu lawannya formasi 4-1-2-4-4-2-4, formasi lawannya 4-3 holding, musuh lu enak banget bang buat ngeflank karena lu nggak ada LMRM, nggak ada LWRW juga buat nahan flank gitu, yang ada yang ngelebar gitu. Sokrai welcome masih weh gak bang? Kalau misalkan yang jangan yang welcome, mending ngambil dibilang weh sih jangan lah, sayang duit. Mending ngambil Socrates, mending ngambil Bobby Chato 92, ambil Thiago Almada. Oke. Kita naik ke level gimana bang? Beli pemain 6 bulan sama i doang tadinya ya, semak itu doang tadinya bang Central Herbal ya, itu doang tadinya naikin apa Evo hijau. Weh, siapa aku bang? Ah, kamu gak member. Nah, aku dapat PS 97 entah dapat dari mana. BTW pemainnya apa ya? RS Messi 97 sama kecekatan. Cuma rasanya bang Bundesliga season debut di City madunya. Lah sebenarnya bagus nggak bang dalam sebab termal ini. Lucio 93 exchange. Saliba 88 UCL. Kiminji 93. Kiminji 92. Apa lagi? Banyak yang bagus-bagus. Itu doang caranya bang Central Herbal ya. Herbal Bruno Silvaro belum pernah nyoba? Belum. Gue lebih banyak nyobain CDM dibanding CAM. Jujur aja, CDM gue lumayan banyak nyobain, cuma kalau CAM gue gak begitu banyak. Gue jarang banget pakai formasi 4-3 attack. Dan 3 gue gak bang. Kalau misalkan lu ketemu lawannya main yang gak terlalu counter, we. Cuma kalau misalkan ketemu lawannya counter, wah ente. Hati-hatinya kalau misalkan Dante bagus defense-nya, iya marking bagus, marking stand tackle bagus, fisik bagus, cuma kalau larinya ketemu pemain-pemain OVRT, pemain OVR, walaupun OVR rendah tapi FO-nya FO merah, FO emas, level 20 ke atas, 25 ke atas, wah. Dante kena counter berat banget, bro. Dier. Jangan. Lagi bagaimana kalau motorik? Nggak lagi begadang bang Stanskuy, gue mau udahan bang Stanskuy, gue mau udahan banget, cuman kenapa masih banyak yang nonton, gue jadi pengen nggak apa ya, pengen mau udahan cuman nggak enak gue mau udahan. Apa gue langsung ninja aja ya? Video baru ya, video baru juga boleh. Yes. Udah juga ya kenapa gue nggak ninja dari tadi ya? Iya bro, gue pengen udahan ini, asli gue pengen udahan. Aduh ninja, udah guys, kita gue ninja pamit ya teman-teman ya. Thank you teman-teman yang nonton hari ini. Gue ninja dengan pamit karena di sini udah pasti walkout, jadi ya udahlah ya. Itu gacha dulu kek, ya udah gacha dulu guys nih ya. Thank you ya, thank you teman-teman ya. Mungkin besok bakal live lagi. Mungkin kalau FC live malam guys. FC live malam, cuman semoga aja besok live-nya nggak terlalu malam ya. Semoga aja besok bisa live-nya gak terlalu malam. Mungkin kayak sampai jam 8 gitu. Atau jam setengah 8 ya. Jangan jam 10 lagi. Kalau jam 10 kelar bro. Bacalah bagusan kaca Pak Sidan. Sidan lah. Lu ngetik di mana kocak? Bang Paiza lu ngetik di mana? Oh di atas. Ketenggelam kah chatnya bang? Gue gak ngerti chat lama sekali. Ya nih guys ya. 2:30. Yuk tinggi semuanya. Kita udahan dulu, yaitu kita akan gacha bro. Gelo. Guys, asli guys, kalau misalkan ya, gila bro. Jika enak yang mana? Enak yang CHM 2 kali. Nah, jadi cukup. Oke teman-teman, langsung aja ya guys ya. Tiga. Terima kasih ya sudah menemani gue sampai jam 2 pagi ini. Kita akan udahan sebentar lagi. Sebelum itu kita akan gacha hadiah Jival di PC2 guys. Oke. So, thank you semuanya. Dan see you in the next live. Let's go.